dan kita digadaikan atau diambil orang. Sekarang kita mau tebus bagaimana? Kita nggak bisa tebus dengan orang lain. Harus kita sendiri yang tebus. Nah, begitupun Allah. Bagaimana manusia yang dengan tangan ciptaannya sendiri, yang sudah menjadi hubungan yang renggang, bagaimana caranya supaya manusia dan Allah ini bersatu kembali, dekat kembali. Nah, yaitu lewat penebusan itu, pendamaian itu. Nah, itu dari saya. Maksud penebusan untuk orang Kristen itu adalah pendamaian antara Allah dan manusia. Gitu. Mungkin mau ditambahkan boleh. Atau mungkin ada yang lain boleh. Kan masih bisa belajar lah. Masih 58 detik lagi loh, Bang. Udah. Udah, oke. Jadi arti penebusan itu ya, berdamai. Berdamai antara manusia dan Allah yang sudah renggang akibat dari dosa itu. Itu maksudnya. Lanjut Bang Hidayat, tanggapi Bang. Enggak apa-apa, saya opening dulu kan orang. Gini ya, Bang Kios. Ya. Saya jabarkan dulu sebelum saya ke Bible. Saya jabarkan beberapa ayat bahwa dalam Al-Qur'an ketika saya masuk Islam, alhamdulillah karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Ya. Di dalam surah Al-A'raf 153. Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertobat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Pengasihani. Surah An-Nur ayat 22. Allah pengampun, mengampunkan dosa-dosa, dan ingatlah Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasihani. Di dalam surah Al-Buruj ayat 14, dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, dan terlalu banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Karena begini, Bang, dosa-dosa yang tertanggung menurut versi-versi Yunani ini diakomodasi daripada pahaman-pahaman pagan Yunani. Sementara kalau kita kembali kepada tekstual, bagaimana kemudian dosa Adam itu diwarisi daripada iblis, itu di Kejadian 2 nomor 17. Bahkan kalau kita baca di 1 Samuel 15 nomor 23, itu karena pendurhakaan iblis, kemudian tertolaklah dia karena dia mendurhaka Tuhan, dan maka ia menolak dan menolak sebagai raja. Namun coba kita cross check apa kata Paulus di Roma 5 nomor 2 dan sampai seterusnya. Justru kena dosa satu orang, katanya tertanggunglah dosa itu kepada Yesus. Nah, kalau dulu Tuhan Maha Pengampun, seperti yang di Bible itu dikatakan di Ulangan 24 nomor 16, ayahnya tidak menanggung dosa anaknya dan anak pula tidak menanggung dosa ayahnya, siapa yang berdosa harus mati. Begitu juga di Hezekiel 18:20, bahwa orang yang berdosa itu harus mati. Sedangkan Tuhan itu adalah Maha Pengampun, di Yakobus 5:15. Begitu juga lah kemudian apa yang dijelaskan dalam Imamat 16:27 dan Keluaran 29:14. Bahkan najis hewan saja boleh penghapus dosa. Oleh karena kamu percaya bahwa dosa-dosa ini tertanggung kepada Yesus, maka saya selalu mengutip beberapa ayat di dalam Bible yang diucapkan oleh Yesus. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ikon villa yang ada di bawah. Ini sekaligus karena saya selalu dikatakan mereka pemframing ayat-ayat Bible dan penghujat, saya mohon maaf, dan di sini disimak apakah saya menghujat atau sebaliknya. Andai sajalah Yesus ini memang seseorang, atau apalagi kalau sosok Tuhan yang menjadi penebus dosa kepada manusia, maka percayalah bahwa yang tertebus duluan itu adalah saya. Kenapa? Karena di dalam Matius 16:27, apa kata Yesus? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada di Bible itu Yesus bilang, kamu berbuat apa sajalah dosa-dosa, karena aku sudah menanggung dosa kamu. Begitu juga di Yohanes 8:34. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 1:9. Jika kamu mengakui dosa kita, maka kita akan diampuni, karena Tuhan Maha Pengampun. Ini perkataan Yesus. Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Markus 11:25-26. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan orang lain, katanya. Karena Tuhan menyukai orang yang pengampun. Dalam Matius 6:14-15, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Dan begitulah di Matius 18:22-23. Ketika ditanya sama Simon Petrus, maka jawab Yesus tentang dosa, maafkanlah sebanyak 7 kali, bahkan 70 kali sehari semalam. Jadi sebenarnya konsep pengajaran Alkitabiah
Tidak ada yang obok-obok tertimpal dosa itu kepada Yesus lalu dikutuk seperti di Galatia 3:13 dan 2 Korintus 12 nomor 3. Jadi mohon maaf Bang. Bang Kios, apa yang saya jabarkan adalah ayat-ayat Bible karena saya tidak percaya ada penebusan dosa sedangkan Yesus sendiri meminta ampunan dosa kepada Allah Bapa-Nya seperti di Matius 6 nomor 19 ketika dia mengajarkan Bang doa Bapa kami. Demikian. Oke, Bang. Iya, Bang Kis, tanggapi, Bang. Ya, halo. Nah, jadi mantap, bagus tuh. Itu malah saya nggak hafal-hafal ayat tuh. Itu abang pintar tuh, saya suka tuh. Pintar apa, tahu ayat gitu. Jadi itu, makanya saya bilang. Dalam Kristen itu, kita nggak mencari sesuatu yang sudah diajarkan. Jadi gini. Arti dari semua kan tentang penebusan. Jadi penebusan itu yang seperti yang saya katakan tadi, pendamaian itu. Nah, saya kenapa saya bilang begitu ya? Karena memang yang mau ditebus itu manusia, bukan hewan, bukan binatang atau makhluk-makhluk lain selain manusia. Nah, yang saya mau jelaskan di sini bagaimana kita sebagai manusia ini kan harus berpikir. Jadi kita benar pintar hafal, pintar tahu ayat. Tapi kalau kita juga sendiri belum tahu arti yang sebenarnya tentang hal yang kita mau bicarakan, ya mungkin percuma. Tapi saya senang, abang tadi itu pintar, saya rasa pintar loh. Saya sampai sekarang belum tahu ayat-ayat Alkitab secara langsung hafalan, nggak bisa. Belum bisa, karena memang kita juga hidup belum sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi saya bersyukur karena satu gini, lewat jalan Tuhan datang ke dunia ini, Yesus Firman itu menjadi manusia, akhirnya sudah membuka jalan yang awalnya manusia tidak tahu jalan menuju ke surga itu hanya karena kita bilang berbuat baik, karena berbuat baik belum sesuatu yang menentukan kita ke surga, belum, karena baik itu belum tentu benar. Jadi benar-benar manusia ini hanya bagaimana selamat itu harus tahu kebenaran. Nah, kebenaran itu lewat cara apa yang harus tahu? Yang membawa kita ke surga itu siapa? Kita harus kenal dong. Gak bisa gak kenal. Kita mau ke Jakarta harus tahu orangnya yang dari Jakarta yang bawa kita untuk tahu Jakartanya. Begitu pun surga. Kita mau ke surga harus cari tahu Tuhan mana yang kita yang tahu surga dan Tuhan mana yang punya surga. Itu yang orang Kristen imani. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah pemilik surga sehingga Yesuslah yang kita imani. Lewat dengan penebusannya, kita bersyukur bahwa kita diselamatkan. Walaupun kita belum sepenuhnya bersama Tuhan Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tetapi jalannya sudah dibukakan untuk kita orang Kristen, pengikut Kristus. Lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya sebagai Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk bicara hal kembali ke belakang, karena semua murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul itu, mereka tidak bisa bilang berbohong, karena biasanya orang berbohong itu pasti mau mencari sesuatu untuk kesejahteraan dirinya. Tapi dalam sejarah, semua murid-murid Tuhan Yesus, semua rasul-rasul Tuhan Yesus, semuanya itu mati, disiksa, dibunuh, tak ada sesuatu pun kemewahan yang mereka dapat, hanya karena apa? Mengajarkan tentang ajaran Yesus. Mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka mati semua. Jadi kalau ada bilang Paulus bohong, sudah merubah, itu kalau memang dia bohong, pasti mau mencari sesuatu, pasti mau mencari untuk selamat, mau cari kekayaan. Tapi di sini dia benar-benar melakukan, mengajarkan semua perintah Tuhan Yesus sehingga dia dibenci, dia dibunuh, dia diasingkan, dan matinya pun mati. Semua murid Tuhan Yesus seperti itu. Nah, makanya saya bilang, kalau memang ini berapa menit kan orang? Masa untuk supaya masa di zaman yang baru ini. Tinggal 5 detik. Benar-benar ya, harus bang tahu kebenaran. Habis. Kebenaran yang menentukan kita ke surga atau neraka. Udah bang. Oke. Santai Bang Kanora, santai. Oke, baik. Kita telah mendengar ya paparan dari lanjut. Gimana Bang?
Artinya saya ini Bangkis, jangan keluar dari tema dan dijawab apa paparan Ban Hidayat. Lanjut stand by. Ya, oleh karena Deni, kalau dimasuk ke dalam Al-Qur'an saya nggak bisa. Apalagi ya, saya apa-apa. Sudah bilang saya stop. Udah waktu Anda sudah selesai. Nanti Abang narasikannya setelah Bang Hidayat. Okay, ya, sekarang pakai timer. Oke. Lanjut Bang Hidayat, sudah saya tekan timernya. Baik, terima kasih ya. Jadi Bang Kes, alhamdulillah karena kamu bukan salah seorang daripada kiriman oten-oten yang selalu menyerang grup roomnya Al Hidayah untuk menjatuhkan credibility keupayaan kita dalam argumentasi. Jadi begini Bang Kes, mudah-mudahan kamu ini betul-betul walaupun kamu masih melekat dengan yang saya bilang rasa coklat, namun mudah-mudahan kamu tahu apa bedanya orang beriman dengan yang imani dulu. Begini Bang Kes, ada narasi kamu yang paling menarik di sini ya. Siapa yang mampu membawa manusia ke surga? Menurut Bible Mubangkis, bukan saya ya, menurut Bible, jangankan, kan sekarang 2,5 miliar Kristen di dunia ini. Jangankan 2,5 miliar. Jangankan 1 billion, jangankan 1 ribu, jangankan 100, jangankan 10 Bangkis. Kalau kamu baca Bible-mu, ketika diminta sama perempuan Samaria, untuk menempatkan anaknya di samping kiri dan kanan Yesus. Kalau kamu baca Markus 10:40, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada dari Bapakku kepada siapa yang Dia kehendaki. Begitu juga di Matius 20:23. Ketika ditanya, meminta hal yang sama, maka Yesus berkata, duduk di sebelah kanan dan kiriku itu bukan hak saya, itu hak Bapakku katanya, kewajiban dari Bapakku. Begitu juga bagaimana Yesus itu menebus dosa manusia yang banyak. Sedangkan di Matius 19:17 ditanya tentang soal yang baik saja, bukan dosa Bang Kis. Guru, perbuatan apakah yang baik yang harus kami lakukan? Kata Matius, maka jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika kamu mau beroleh hidup yang kekal, turutilah perintah Allah. Apa perintah Allah? Adakah perintah Allah untuk menjadikan Yesus sebagai korban penebus dosa? Ada. Begitu juga di Markus 10:18. Mengapa engkau katakan aku baik? Kata Yesus. Nauzubillahi min zalik. Sampai sekarang ini belum ada Tuhan yang meminta supaya dia tidak dikatakan baik. Sebab Allah itu maha baik. Begitu juga kemudian di Yohanes 17:19 Bangkis, jangan kamu lupa, Yesus ini utusan hanya kepada Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia, apalagi Indonesia aku berdoa katanya. Ya, begitu juga di Matius 19:28. Dia akan menghakimi 12 suku Bani Israel, bukan kepada Indonesia. Dan begitulah di Yohanes 12:49-50. Bangkis, yang kamu jabarkan, saya ada lagu begini Bang Kes, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun merasa coklat. Ayo kita kasih jabarkan, ini benar apa tidak adanya. Sekarang Bang Kes, besok saya minta keizinan sama istri saya, minta tambah poligami 2. Kalau ada ayat di Bible itu Bang Kes, dia mengasih tahu sama teman-teman Kristen, satu orang saja, orang Kristen bersama dia di surga. Sedangkan fahaman antum sebagai Trinitas, dia adalah salah satu termaktub di dalam konsep 3 pribadi Tuhan yang di dalam satu kesatuan. Ya toh, logik akalnya Bang Kis, bagaimana yang dulunya membujuk manusia Adam jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba iblis pula yang merasuki Yudas untuk membunuh Tuhan menjadi penghapus dosa. Ini iblis sedang tidur atau iblis lupa daratan atau dia mungkin minum anggur. Sehingga dia lupa. Dulu dia yang meminta, dia yang menyesatkan manusia, kejadian 2:17, begitu juga kejadian 3. Kenapa di perjanjian baru, tiba-tiba iblis yang merasuki Yudas, lalu Yudas mengkhianat dan membawa Yesus, membawa tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus. Di Injil Yohanes 18, dari 1 sampai 8. 5 detik, Abang. Jadi bukan kami tidak percaya, namun coba Bang Kes sekarang, coba kamu kasih tahu kalau memang ada ayat satu saja di dalam Bible Yesus bilang dia menyelamatkan Kristen. Silakan. Oke, Bang. Ya, lanjut Bang Kes tahu apa pertanyaannya Bang apa? Bang Hidayah yang harus dijawab Bang Kes? Bang Kes tahu enggak? Biar jangan melenceng, tunggu dulu. Tahu enggak? Ya, ayat ya. Keluarkan ayatnya ya.
Jadi gini, Alkitab itu bukan hanya firman, tapi Alkitab itu ada firman, ada sejarah, ada nubuatan-nubuatan, dan itu di bernunut, beriringan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa definisikan satu-satu. Aduh. Kebenaran, karena kebenaran itu kita harus tahu dari awal. Nah, kedatangan Yesus sebagai manusia pun sudah diberitakan, sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa ambil ayat yang ini ditaruh di sini terus dipakai untuk argumen, karena ayat Alkitab itu luas gitu. Nah, dengan tadi abang bilang pernyataan-pernyataan murid-murid Tuhan Yesus itu, makanya Yesus sendiri kenapa sampai banyak perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengajar, yaitu karena orang-orang Israel itu bebal. Pertanyaan-pertanyaannya sama seperti ini. Kalau digambarkan domba, ya domba, jalan ya jalan raya. Makanya dalam ajaran-ajaran Yesus itu banyak dipakai perumpamaan-perumpamaan supaya dapat cepat dimengerti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Karena yang menanyakan, menjebak Yesus waktu itu adalah ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang menjebak Yesus waktu itu. Sehingga Yesus dengan berkata langsung sesuai dengan itu, ya percuma, mereka juga tidak akan percaya. Makanya banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, kata-kata kiasan yang dipakai Yesus untuk dapat mereka cepat mengerti. Begitu. Nah, inti dari ini semua, kenapa sampai orang Kristen harus meyakini Yesus sebagai Tuhan? Ya itu saya bilang, tak ada satu manusia pun yang sama seperti Yesus. Tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang sama seperti Yesus. Dan pernyataan-pernyataan Yesus itu real. Disaksikan orang manusia yang ada yang sama. Semua saksi hidup. Tidak ada manusia yang sama. Yang diceritakan dalam Alkitab itu. Nah, kita mau mengetahui satu sejarah, kita harus tahu sejarah dulu. Dan yang menceritakan sejarah ini siapa? Jangan kita mau percaya sesuatu sejarah, suatu kejadian yang menceritakannya orang yang gak hidup waktu itu. Bagaimana kita mau percaya? Kenapa Yesus kita percaya? Karena memang disaksikan, bukan hanya Yesus sendiri, tapi saksi-saksi hidup yang ada waktu itu. Jadi kalau kita berargumen antara Islam dan Kristen, ya tidak akan ketemu, karena pemahamannya sudah jelas beda. Itu sudah jelas. Yang penting di sini akal, nalar berpikir, dan hikmat.
tujuannya apa? Karena kita mau mencari akalnya, gimana nih? Muslim mencari kebenarannya dan Kristen pun mencari kebenarannya. Nah, kalau ini kita benturkan berarti tidak akan ketemu karena memang beda, beda pemahaman. Di sini yang di poin main dalam kita pemikiran kita sebagai manusia yaitu akal kita, bagaimana kita bisa berpikir juga yang bagaimana ini awalnya dari sini mentoknya di sini, itu baru bisa temu. Jadi kita nggak bisa bilang Kristen benar, kita juga nggak bisa bilang Muslim benar, karena masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Gitu. Intinya penebusan itu untuk manusia, tidak untuk makhluk-makhluk yang lain. Itu dari saya, itu menurut saya sebagai orang Kristen. Tapi saya juga tidak akan paksakan bahwa Muslim oi, juga harus stop. Karena saya masing-masing selesai, punya sendiri. Stop. Okay. Terlalu banyak, Pak. Saya sapa dulu nih pendeta yang baru naik. Nanti Bang Andi, nanti saya argumentasi dulu satu kali, nanti antum sambung ya, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya cuma pengen nyalain Mbak Nora. Mbak Nora punya enggak? Ini nanti begaduh sama Bang Dalbo, silakan kamu dibawa aja begaduh, jangan di atas ini. Nanti kalau rebutan sama Nora dibawa aja, jangan di sini di atas. Saya mau minum Paramex, Bang Andi. Ntar lagi. Langsung. Iya, Bang Hidayah nanggepin ya, Bang. Ada sakit kepala, Bu. Ya sakit kepala, diminta ayatnya, diminta dalilnya di mana? Saya kan udah bilang, saya enggak ngerti. Ditambil maklumnya aja, enggak apa-apa. Oke, Bang. Saya kan tanggapin, Bang. Bicara menurut apa yang saya tahu dan apa yang saya Iya, betul. Stop. Saya enggak bisa paksa, saya enggak tahu, masa saya ngomong-ngomong aja kan itu nipu namanya. Ya, oke. Udah, cukup. Lebih baik jujur daripada tidak pengetahuan ya, tapi kita sok tahu gitu kan. Ya. Jadi begini Bang Kes, kami sebagai orang umat-umat Islam harus menanggapi. Karena kami yakin, aku yakin, saya pasti inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang di muka bumi ini yang diakui di kitabnya yang seperti ada di surah Al-Imran 19. Itu hanya Islam. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Bang Kes, besok kamu datang ke sini langsung baptis Al-Hidayah. Kalau ada di perjanjian lama itu dikatakan Tuhan akan turun dan tersalib. Ya, walaupun kamu terbatas ilmunya, namun saya sebagai penghafal-penghafal Bible harus menerangkan kepada Anda apa yang mungkin kamu terbatas yang tidak kamu ketahui. Dan saya tidak memaksa kok. Kita hanya sharing kan, bukan pemaksaan. Tidak ada satu ayat di perjanjian lama itu dikatakan Mesias itu akan mati tersalib. Apa yang ada kemudian? Di dalam Yohanes 12:34, ini Bible Bangkis, ini bukan Al-Quran. Karena kamu tidak paham Al-Quran, maka saya bacakan Bible aja. Kebetulan saya juga umat Bani Targum, umat Bani Terjemahan seperti Antum. Jadi maka sama-sama lah kita berterjemah di sini. Di dalam Yohanes 12:34 dikatakan, ini orang Yahudi yang bilang, di dalam Taurat kami tertulis katanya, Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Dengan kata lain, bagaimana pula kamu bilang, teman-teman Kristen, bahwa Tuhan menjadi manusia dan dituhankan? Apakah kurang? Kemudian kamu baca di Kisah Para Rasul 25:19. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal Paulus dengan pasti berkata dia hidup. Ya, karena kalau saya jelaskan dalam Al-Quran ini panjang lebar nanti. Belum lagi saya jabarkan bagaimana memang di Bible itu memang Yesus boleh dibuktikan dia tidak tersalib. Nah, yang menariknya di sini, Yesus selalu menurut antum, Yesus bernarasi dalam perumpamaan. Ya, di dalam Matius 13:13 itu Bangkis. Itu sebabnya aku berkata-kata kepada mereka sebagai dalam perumpamaan. Sebab sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihatnya. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Sekalipun mereka berpikir, mereka tidak berpikir. Sampai hari ini katanya. Apa yang jelas kemudian di Bible? Kalau dua data tadi tidak ada yang saya temui di Bible. Satu, di mana kemudian Yesus berkata, Yesus menyelamatkan satu orang Kristen di Bible. Tidak ada Bangkis. Kemudian di perjanjian lama, tidak ada pernah dinubuatkan Tuhan akan turun dan tersalib menebus dosa manusia. Karena saya sudah bacakan ayatnya tadi, Tuhan itu maha pengampun.
Ya, mungkin kamu bertanya, Al-Hidayah, kenapa kamu Islam? Kalau di Bible itu mengandung kebenaran, ada kebenaran? Iya, itu 18%. Tetapi yang pasti, sebagai pelaku-pelaku firman yang diberitakan oleh Yesus, saya harus memilih Islam. Di mana ayatnya itu? Yohanes 14:27. Salam, kutinggalkan kepada kalian. Assalam, itulah selamat, Islam. Pernyataan Yesus yang ada kemudian, ketika kita baca Injil Matius 25, dari nomor 34 sampai 36, ketika aku haus, kamu memberi aku air. Ketika aku tidak punya rumah, kau beri aku tempangan. Ketika aku telanjang, kata Yesus, kamu yang memberi aku pakaian. Dia jujur, dia mengaku dia telanjang pun dikasih pakaian. Tetapi kenapa soal pondasi keimanan yang paling tinggi, penebusan dosa sebagai Tuhan, tidak ada satu ayat pun diargumentasikan oleh Yesus. 15 detik, ya? Abang. Jadi inilah sebabnya kenapa memang kita berbeda, Bang Kis. Karena memang hanya ada di Kristen ini yang diperdebatkan tentang Tuhan sampai hari kiamat. Sebab satu-satunya yang berkonsepkan Tuhan mati menurut manusia hanya di Kristen. Sedangkan di Perjanjian Lama, bahkan kepercayaan orang Yahudi, tidak ada yang mengatakan Bang, Tuhan mereka harus mati. Mungkin demikian. Nanti dilanjut okay. Sama Pendeta Andi Celebes. Bang Andi. Ya, siapa si Bang Kis Maikos? dia pening atau enggak pening, Bang? Enggak. Minum dulu air putih, Bang. Minum air putih, air putih. Minum dulu, Bang. Manak ya. Jadi ini giliran saya ya. Nanti giliran Abang, setelah itu Bang Handi yang menjawab. Tapi kalau bisa sebenarnya Bang Hidayah sistem TikTok aja, Bang. Tanya jawab aja, lebih bagus kalau Bang Handi. Ya boleh-boleh kalau sama Bang Handi, dia suka tanya jawab itu kalau sama Bang Handi. Silakan aja. Iya. Itu sebabnya saya kasih kepada Bang Handi. Kebetulan dia suka naik. Bang Kis Maikos. Okay. Ya, nanti tanya jawabnya sama Bang Handi aja langsung. Atau mau menanggapi dulu apa yang dibilang Bang Hidayah atau Om? Shalom, selamat siang semuanya. Oh, siang. Shalom, selamat siang semua, Denny. Ah, suaranya ini nanti bentar lagi tok-tok masak babi ah. Ini alasan aja orang ya, nanti naik masak babi lagi dia. Biasa sambil kerja, ya enggak? Aduh, kangen sama kalian semua, sama Bang Hidayah dan semuanya. Ini malam ya, di sini, Bang Deni, sudah malam. Oh iya, selamat malam. Oke, silakan mungkin Bang Andi langsung jabarkan aja, Bang Andi. Apa nih? Silakan, ini tentang penebusan ini, Bang Andi, penebusan dosa ini. Silakan. Begini sebenarnya. Gak usah pakai timer lagi ya, Bang Hidayah. Gak usah pakai timer ya. Biar kamu kontrol cantik aja di situ. Yang namanya penebusan itu dikenalnya di dunia di sekarang ini. Apa itu? Ya pegadaian. Contohnya, kita memasukkan sesuatu, kita harus tebus. Kalau enggak bunga berbunga nanti. Tapi kalau dosa itu enggak ada yang namanya nebus-nebus. Enak aja dong. Saya bisa berdosa, saya bayar orang, dia yang berdosa gitu. Terus kedua, kita yang berdosa, Yesus yang menderita gitu. Enak aja lu jadi orang. Bukankah di dalam Bible Anda sendiri itu dosa tanggung masing-masing gitu. Ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Dosa tanggung masing-masing. Jadi kalau Pak Kis berdosa, jangan berharap banyak disalib. Yesus bukan seperti itu gitu. Kalau kira-kira Anda ingin lepas dari dosa, minta ampunlah kepada Sang Pencipta, berdoa begitu. Caranya apa? Caranya sesuai yang pernah diajarkan oleh para nabi yang pernah diutus ke muka bumi. Dia tuh memberi contoh. Nah, gitu. Seperti itu caranya. Jangan, enggak usah berharap banyak. Kenapa? Tidak ada dosa itu dari Adam sampai sekarang. Enggak ada. Adam sudah enggak berdosa. Adam sudah diampuni segala dosanya, yang kesalahannya seperti itu. Itu aturan sebenarnya di sana yang dilanggar. Makanya kalau ada aturan jangan dilanggar, kalau supaya enggak berdosa. Contoh nih, Yesus mengajarkan Anda berdoa kepada Bapa. Jangan dilanggar itu, doa kepada Bapa, ikuti dia. Yesus ngajarin bagaimana sujud dan berdoa. Yesus ngajarin dia seorang utusan.
gitu loh, jangan dituhankan, mudah kok itu. Nah, bagaimana dosa nggak berlipat-lipat ke Pak Kis? Ada orang dituhankan, dijadikan setara dengan Tuhan. Tadi saya dengar juga Pak Kis mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada samanya di muka bumi. Iya, Andis Lemes juga nggak ada samanya. Semua orang itu, ya, sidik jarinya nggak ada yang sama, Bang. Ya, yang menjadi persoalan di sini, teman-teman kita ini menyalahartikan. Kan udah diterangin tadi bahwa Yesus Mesias itu hanya utusan Tuhan. Sebaiknya sih Pak Kis nanya aja, soalnya dia juga Bible-nya kurang. Lebih baik kita kasih kesempatan ke Pak Kis Kos gini bertanya saja lah. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Silakan Pak Kis. Itu aja sih dari saya. Ya, ya. Jadi ini di dalam Efesus 1 ayat 7 itu kan sudah jelas itu. Ini saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia, Dia itu adalah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia, Yesus, telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, jadi ini jelas. Jadi jangan kita, makanya saya bilang saya nggak ngerti ayat, saya nggak bisa pintar hafalin ayat. Tetapi dalam rencana Tuhan itu kita tidak bisa sama dengan pemikiran kita sebagai manusia. Manusia akan berpikir terbatas, tetapi rencana dan rancangan Allah itu tidak terbatas. Nah, kita harus pahami bahwa penebusan itu, saya sudah bilang tadi, adalah pendamaian. Pendamaian yang di mana inti, karena manusia ini akan ke dua tempat, gak ada yang lain, surga dan neraka. Gak ada tempat lain yang dituju. Nah, jalan-jalan yang tujuan-tujuan ini yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen juga belum tentu masuk surga kalau sudah dikasih jalan, tapi nanti lewat jalan yang lain. Ya percuma, jalannya Bakis udah ada, tapi gak mau jalan lewat jalan itu, tapi lewat jalan lain. Ya tetap binasa, tetap ke neraka. Pakai TikTok boleh? Ya ada, pakai ya, Efesus 1 nomor 7, di dalam apa ya, darahnya gitu ya. Iya. Darahnya kita beroleh penebusan. Jadi darah Yesus menebus dosa Anda ya? Iya. Itu jelas, karena tujuannya kan penebusan dosa. Berapa liter darah Yesus keluar waktu itu, Pak? Waktunya mati, berapa liter tuh darah itu? Oh, makanya saya bilang, kalau kita berbicara seperti itu, ya seperti orang-orang Israel juga. Karena memang Israel sampai sekarang juga nggak akan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Nah, bukan begitu, mereka menunggu Mesias yang akan datang yang kedua kali. Mesias yang awal Yesus itu, mereka sampai saat ini tidak percaya. Di ajaran Israel. Pak, pernah nggak Yesus berkata, darahku nanti menebus dosa Anda? Ada nggak statement Yesus kayak gitu, Pak? Itu makanya saya bilang, kedatangan Yesus ke dunia itu bukan menjadi sesuatu yang dia harus banggakan, bahwa dia harus menyatakan, tapi bagaimana implikasikan perbuatan, mujizat-mujizatnya, pengajaran itu yang manusia harus tahu. Pak, masa kepercayaan enggak waktu itu Yesus datang ke dunia dan dia bilang begini, akulah Tuhan, sembahlah aku, gak ada manusia yang percaya. Dan Kristus ini kan Efesius ini, Pak Kis, ini kan Efesius tulisannya Paulus, Pak. Ya, terserah. Kan, ya. Mau jadi tulisan Paulus atau siapapun, intinya. Tulisan Paulus, Pak, bukan atau lagi. Iya, Paulus yang iya. Mau Paulus pun atau siapapun, intinya itu. Itu artinya, pengajaran dari Tuhan. Ntar Pak Kis, mereka hanya mengikuti, implikasikan di dalam tulisan-tulisan mereka. Karena mereka yang mengalami itu. Waduh, gak ada kesempatan nih. Pak Kis, tadi Yesus gak pernah ngomong bahwa darahku nanti menebus dosa. Tapi Paulus yang mengajarkan itu. Nah, artinya Anda ikut Yesus apa ikut Paulus? Jadi gini, satu cerita. Cerita lagi. Dua orang atau tiga orang atau empat orang, belum tentu semua nalar berbicaranya itu seirama.
sama. Semua pasti akan berbeda, tapi tujuannya sama. Itu jelas. Kalau berbeda, masa menceritakan sesuatu sejarah belum tentu sejarahnya sama dengan yang kita mau sama-sama ceritakan, tapi alur bicaranya kan pasti beda. Itu jelas. Itu jelas. Tapi memang tujuannya cerita sejarah yang satu ini, tapi karena ada dua atau tiga orang yang menceritakan yang sama, tetap kata-katanya akan berbeda. Satu bilang baju, satu bilang kostum, yeah. Satu bilang helm, satu bilang topi. Tapi maknanya sama, gitu maksudnya. Itu maksudnya. Saya bacain dulu Pak, data ya Pak ya. Dua raja-raja 1717. Oke, baca boleh. Ya. Tambahan pula bagi mereka persembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah. Ini ajaran Dewa. Di mana tuh, perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama Pak. Jadi di perjanjian lama itu Pak, tidak ada ajaran para nabi untuk mengorbankan darah manusia penebusan dosa. Yang ada ya. Itu di zaman dulu itu darah hewan. Ya. Kalau sekiranya dosanya besar ya lembu, kalau kasih kecil ya semacam domba-domba, anak-anak domba lah yang sedang gitu ya Pak ya. Dulu itu tidak ada ajaran para nabi itu mengorbankan darah manusia kecuali Dewa Molok. Nah, Dewa Molok lah ini mempersembahkan darah manusia untuk menembus dosa. Nah, kalau ada sekarang ini menganggap Efesius tadi Anda 1:7 itu sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, artinya Anda identik dengan Dewa Molok. Ya, kira-kira ya Pak ya. Anda identik dengan Dewa Molok mengorbankan manusia dengan darahnya penebus dosa. Nah, makanya saya minta ke Pak. Udah jorok. Kira-kira menurut Pak. Apakah ada ajaran Yesus belakang mengajari Anda belakang. Seperti itu? Ada makanya saya bilang kenapa sampai penebusan itu, saya bilang penebusan itu alat penjamahan. Karena zaman dulu itu mereka pakai yang lain, jadi di luar intensi yang ada. Jadi contoh, saya menggunakan media yang lain untuk menebus untuk yang tujuan untuk menebus yang satu ini gitu. Nah, beda dengan Yesus. Pengorbanan diri Yesus itu dia sendiri tanpa melibatkan orang lain. Penebusan Yesus itu beda dengan yang zaman dulu. Zaman dulu itu mengorbankan sesuatu objek, sesuatu makhluk untuk makhluk yang lain. Tetapi Yesus menebus dirinya sendiri. Begitu. Itu beda. Jadi penebusan yang Yesus lakukan itu adalah lewat dirinya sendiri tanpa media-media yang lain. Tanpa makhluk-makhluk yang lain. Yesus bisa saja, ya sudah nanti manusia ini yang menebus ini. Manusia ini menebus ini. Tapi konteksnya tidak seperti itu. Tujuannya bukan itu. Karena Yesus sebagai Allah sendiri yang harus menebus. Dan dia sendiri yang harus menebus itu. Nah, caranya bagaimana? Mau tidak mau, ya dia harus menjadi manusia. Tidak mungkin dia sebagai Allah, sebagai roh, terus dia jadi manusia. Bisa menebus. Dia harus jadi manusia dulu. Contoh gini ya Bang. Bang jalan ketemu sarang semut. Lihat di atas gunung ada badai mau turun. Yang abang sendiri berpikir bahwa, wah ini kalau sampai, ini contoh, sampai dengar dulu. Ini contoh. Mungkin kalau saya biarkan semut-semut ini ada di bawah ini, bisa tersapu dengan banjir dari atas. Nah, bagaimana caranya supaya abang bisa selamatkan semut-semut ini? Hanya ada satu cara. Karena abang juga tidak bisa berbahasa semut. Abang juga tidak bisa menyuruh pergi begitu saja semut-semut itu. Hanya satu cara yang abang bisa lakukan. Caranya apa? Abang harus berubah menjadi semut itu. Agar bisa berbicara dengan semut. Supaya mereka terhindar dari semut itu. Dari bahaya yang mereka binasa itu. Itu contoh. Jadi kalau mau, itu contoh. Kalau mau mengampuni dosa manusia, Tuhan menjadi manusia. Ya, ya Pak, ya. Gini Pak, saya ulang lagi. Jadi bicaranya enggak ada cara lain. Iya enggak salah menurut Anda, enggak apa-apa. Yang menyalahkan Anda siapa? Kan enggak ada. Iya. Ya, gantian Pak. Silakan. Gantian. Jadi di Imamah 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengarkan dulu Bang Kis, Anda kan sudah ini ya. Di Imamat juga 0:20 itu, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap di antara orang Israel itu ya,
itu Pak menyerahkan seorang anak-anaknya kepada Molok, pastilah ya dihukum mati Pak. Jadi memang Dewa Molok ini meminta memang persembahan darah manusia begitu. Jadi siapa yang mengikuti ya andalah yang meneruskan tradisi itu. Ya itu mungkin ada masalah, itu urusan Anda. Yang penting sekarang mari kita diskusi dengan baik tanpa hujatan. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus mati tanpa media. Anda juga salah. Menurut di Bible itu Pak, Yesus mati itu medianya banyak. Pertama ya Pak ya, itu ada namanya mahkota berduri di kepalanya. Ada salib, ada tentara, ada paku, ada tambang, ada palu, ada tombak. Kalau nggak ada ini Yesus nggak mati Pak. Itu media Pak. Jadi Anda harus akui dulu media untuk mematikan Yesus. Terus darahnya terbakar menembus darah Anda sebagaimana di Efesus 1 nomor 7. Termasuk juga Pak. Dan gantian Pak, dengerin dulu. Termasuk juga iblis di sini sangat-sangat mempunyai andil. Kalau tidak ada iblis, Tuhan Anda nggak mati. Serius. Kenapa? Iblislah yang mempengaruhi Yudas supaya Yudas menunjukkan siapa Yesus kemudian ditangkap oleh tentara Romawi, Pak. Jadi penebusan darah Anda disponsori oleh iblis, kira-kira begitu, Pak. Oke. Ya, jadi gitu. Makanya kan tugas iblis kan itu mencobai, menghasut. Nah, itu kan tugas iblis. Makanya Yesus sendiri pun waktu dicobai di padang gurun kan itu iblis. Tapi dengan pernyataan Yesus, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Itu menggambarkan sesuatu bahwa yang lu lagi cobai ini Tuhan lo, Allah lo. Lu jangan coba-coba-cobai. Bangkis. Bangkis tunggu saya potong sama nanya. Yesus dicobai di padang gurun. Di padang gurun berarti Yesus dari mana itu? Ya, karena waktu dia berpuasa 40 hari itu ya. Jadi cobai oleh iblis, dan iblis pada saat itu mencoba dia karena itu waktu itu Yesus menjadi manusia. Kita harus adil. Nah, mungkin iblis juga berpikir bahwa oh, manusia pasti dia terbatas, tapi dia nggak tahu kalau ternyata kemanusiaannya, tapi ketuhanannya, kealahannya tetap 100% gitu. Makanya waktu Yesus bilang jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, nah itu sudah satu pernyataan bahwa saya ini Allah. Dan kamu jangan coba-coba mencobai saya, itu maksudnya. Gitu. Oke, sudah Pak? Semangat. Oke, terakhir dari saya, Barokah Pak Hidayah. Begini ya Pak ya. Jangan, lanjut aja Bang Andi. Oh ya. Jadi gini Pak, di Matius 4:8 sampai 10 Pak. Ini kalau kita ngomong pakai data Pak, memang itu iblis berhasil membawa Tuhan Anda ke gunung yang tinggi. Bayangkan Pak, emang iblis ini pengaruhnya sangat signifikan banget bagi Pak Kism sini keimanan Bapak ini. Jangankan Yudas dipengaruhi, Tuhan aja dibawa-bawa. Itu Pak ya, saya bacain ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Anda mengatakan itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi iblis ini membawa 200% sekaligus. Dia membawa manusia, dia membawa Tuhan juga dalam diri Yesus. Apa yang terjadi Pak? Iblis itu menggoda Tuhan Anda. Apa godaannya kira-kira di atas bukit Getsemani itu? Hai Yesus, akan ku berikan seluruh kerajaan dunia ini kalau you mau menyembah gua, kata iblis. Ya. Ini gua betawiin dikit Pak biar nyaman gitu ya. Kata Yesus apa? Hai iblis, enyahlah kau dari hadapanku. Hanya kepada Tuhan Allah saja kau harus berbakti gitu loh. Gitu loh. Jadi ini kalau mau dituruti ya, Pak. Jadi sebagai manusia dia harus berbicara begitu. Iya, tapi kan Yesus juga Tuhan Pak di bawah. Waktu itu Yesus sebagai manusia bukan sebagai Allah. Waktu dia menjadi manusia ke Tuhan. Iya, hakikatnya. Makanya harus bedakan dulu. Belum selesai saya. Bro. Jadi selesaikan dulu Pak. Ya Bangkis, gantian ngomong ya supaya adem ya Bangkis ya. Santai-santai gantian dulu. Bangkis saya mau nanya saja. Saya mau nanya saja Pak. Apakah iblis sangat berpengaruh dalam hal konsep ketuhanan Anda? Apa pengaruh iblis menurut Anda? Silakan. Ya, justru pengaruh iblis sekarang ini yang ada di dunia ini sangat besar sekali. Bukan sekarang Pak, kejadian itu. Kejadian Yesus Pak. Ya. Sekarang. Iya, karena memang iblis itu sudah dari sejak dulu sudah ada dan kuasanya memang besar sekali. Itu jelas. Waktu iblis diusir dari surga pun dia tidak diambil kuasanya, dia tetap berkuasa walaupun dia tidak maha kuasa seperti Allah. Iblis itu kuasa, berkuasa juga dia.
sehingga pada saat Yesus menjadi manusia, disitulah kesempatan dia untuk mencoba Yesus sebagai manusia. Oleh karena itu dalam pencobaannya tetap dia kalah pun, tetap dia terus berjuang. Bagaimana caranya supaya dia bisa seolah-olah bahwa ya Yesus harus menyembah dia. Dalam surga saja waktu mereka dilemparkan itu kenapa? Kesombongan, dia mau menyamai Allah itu sendiri. Padahal dia makhluk ciptaan, tapi dia mau menyamakan kuasanya seperti Allah sehingga dia diusir. Kan begitu. Jadi kuasa iblis itu dari sejak dulu penciptaannya sampai saat ini pasti tetap berkuasa dia. Kita nggak bisa bilang enggak. Oke. Itu. Ya, Pak. Jadi makanya saya bilang kita harus bedakan dulu esensinya Tuhan Yesus itu sebagai apa? Esensinya sebagai manusia, terus namanya sebagai Yesus dan jabatannya sebagai Allah. Gitu. Itu jelas. Jadi pancat Yesus esensinya sebagai manusia. Identitasnya sebagai Allah tidak akan terlepas dan namanya Yesus itu ya tetap berkuasa. Itu aja. Baik. Sebelum saya lanjut Pak, saya klarifikasi dulu. Yang menciptakan iblis menurut Anda siapa, Pak? Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Oke, jadi iblis bukan Allah ciptaan. Tidak pernah menciptakan iblis. Allah menciptakan sesuatu itu baik. Iya. Jadi iblis yang menjadi iblis dari sifatnya kesombongannya yang mengakibatkan dia dilempar ke bumi, ke dunia menjadi iblis. Jadi giliran saya. Itu. Jadi Tuhan tidak pernah ciptakan iblis, apalagi jin. Enggak. Pakis, gantian sama saya mau klarifikasi saja. Artinya iblis ini tidak diciptakan ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau di dalam Bible Anda itu, iblis itu bersumber dari malaikat yang jahat. Malaikat itu diciptakan. Iya, bukan malaikat jahat. Malaikat itu ngomong saya dulu baru Anda gantian. Ya, saya kan cuma nambah lain dikit-dikit doang. Iya, Pak. Baik, Pak. Santai, Pak. Kalau iblis itu tidak diciptakan, saya klarifikasi Pak lagi nih. Lebih kuat okay, mana, boleh, ya. Lebih kuat mana kuasanya iblis atau Tuhan Anda? Ya, jelas Tuhan lah. Tuhan, Pak. Nyatanya dia kalah. Ya, udah, jelas Tuhan. Kalau Tuhan Anda lebih besar kuasanya, kenapa mesti iblis bisa membawa-bawa Tuhan Anda? Kenapa? Ya justru karena itu, karena iblis akan memakai segala cara, bagaimana caranya, apapun itu. Dalam surga aja dia berontak, apalagi di dunia. Kan gitu. Oke, saya klarifikasi dari Pak satu kali. Waktu Tuhan Anda dibawa oleh iblis, gitu ya, dengerin baik-baik ya. Waktu Tuhan Anda dibawa iblis ke gunung yang tinggi, yang berkuasa di sini, yang membawa atau yang terbawa? Ya, yang intinya mereka akal, yang membawa akal dipakai. Oh. Saya ulang ya, akal dipakai. Saya ulang. Waktu Tuhan Anda dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi, yang berkuasa adalah A, yang membawa, B, yang terbawa. Jadi gini, di padang gurun itu jadi gini, Pak, membawa. Jadi, tapi pada saat itu Yesus sudah berada di situ untuk berpuasa. Pak, dengerin dulu, Pak. Ini sederhana loh, Pak. Waktu Tuhan Anda dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi, ya, siapa yang paling berkuasa? Yang membawa atau yang terbawa? Jelas Yesus lebih berkuasa. Tapi terbawa terbawa loh dia. Mestinya iblis ya, loh berkuasa. Walaupun dia terbawa, sebagai manusianya dia terbawa, nggak apa-apa. Manusia kok. Oh, berarti terbawa, nggak apa-apa. Waktu Yesus dibawa oleh iblis, Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus belum menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dia tetap adalah Tuhan itu sendiri. Iblis membawa Yesus itu karena kemanusiaannya. Oh, jadi iblis karena iblis akan melakukan segala cara lewat kuasanya jadi untuk benar-benar mau menciptakan sesuatu, bagaimana caranya dia menang. Tapi dia kalah loh. Jadi iblis nggak tahu. Jadi iblis nggak tahu kalau dia membawa Tuhan. Walaupun iblis waktu itu dia lebih berkuasa dari Yesus karena dia bisa membawa Yesus, tetap dia kalah. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh ya. Saya membawa keranjang ke pasar. Yang berkuasa saya atau keranjang? Ya, saya bro lah, bro. Oke, kalau begitu saya balik. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Yang berkuasa iblis atau Yesus? Ya, ini memang saya sudah bilang. Iblis berkuasa. Oke. Berkuasa baik. Untuk membawa Yesus sebagai manusia.
itu wajar lah. Iblis lebih berkuasa daripada Tuhan Anda waktu itu. Ya, kalau dia bisa membawa Yesus waktu itu ke rumpasnya, dia berkuasa bisa membawa Yesus. Iya, gitu. Iya. Menurut tetapi Anda, kuasanya tidak bisa melebihi maha kuasa Yesus, sehingga dia kalah. Menurut Anda, bisakah Tuhan, menurut akal sehat Anda, bisakah Tuhan kalah kuasa sama itu? Sekarang bicara sih esensinya Yesus waktu itu sebagai manusia atau sebagai Allah. Oh, berarti kalau waktu itu Yesus sebagai Allah, nggak mungkin iblis bawa ke sana. Jadi waktu itu cuma karena esensi Yesus waktu itu masih menjadi manusia, mm-hmm. sehingga iblis bebas untuk jadi, membawa kemanusiaan Yesus ke padang gurun gitu, bro. Jadi waktu Yesus dibawa oleh iblis, dengerin Pak ya. Jadi waktu Yesus dibawa oleh iblis, waktu itu Yesus belum menjadi Tuhan. Intinya gini, seandainya Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, Yesus akan disalib. Akan. Saya ulang Pak kembali. Makanya saya bilang iblis bawahnya itu manusianya, bukan Tuhannya. Dijawab dulu. Walaupun identitas sebagai Tuhannya malaikat, tapi waktu itu adalah manusia. Iya, dia pura-pura. Waktu Yesus, waktu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, apakah waktu itu Yesus sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Kan, jadi jabatan itu bukan dilantik oleh manusia, bukan. Saya enggak tahu jabatan Yesus percaya. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Oh, jabatan. Nanti menarik ini Bang Andi, kisah 1936. Ali Raya, nanti dulu Bro Hidayah, saya aja ngopi dulu, saya cari Pak Arul dulu, kalau panas. Penadol. Ini makanya makanya, kita kan harus tahu konteks. Bangkis, kamu bilang tadi Tuhan, Tuhan tidak dijadikan oleh manusia, Bangkis ya? Betul ya? Gimana? Tuhan menurut Anda tadi tidak dijadikan oleh manusia gitu ya? Tidak ada manusia menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ya, kalau ada Bang, gimana Bang? Kalau ada gimana? Enggak ada. Siapa yang mentuhankan manusia menjadi? Nah, Tuhan itu maha kuasa. Udah, jangan dijabarkan dulu Bang. Yang kan sekarang itu manusia jadi Tuhan. Ada Pak, kisah 236 Pak, kisah 236 ada. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu sangat bisa. Siapa yang Tuhan bisa menjadi manusia? Makanya kalau Tuhan jadi manusia, saya percaya, yaitu Yesus. Yang nggak percaya itu, kalau Nabi dan Nabi nggak jadi Tuhan, itu nggak boleh. Bangkis, Bangkis, ditahan dulu Roh Kudusnya, Bang. Nggak apa-apa, ini kan menurut saya, kan gitu. Jadi kalau Tuhan jadi manusia, boleh-boleh saja. Jangan manusia yang jadi Tuhan, itu nggak boleh. Gitu. Jangan menurut kau lah, Bang. Bentar kan, Nora, ya, ya. Pinjam dulu tempatnya. Manusia siapa coba yang menjadi Tuhan? Nggak ada, kan? Bangkis ini ya boleh lah. Bangkis ini di mana Bang? Ayat ini di mana Bang? Pernah baca? Ah, baca aja, baca aja. Baca aja supaya saya tahu. Bentar saya, aduh, ini HP ini kok blur ya. Jadi kalau kita secara logika manusia kan kita berpikir juga. Jadi enggak ada kalau orang bilang Yesus dilantik menjadi. Jadi betul Bangkis. Iya. Ya gantian dong. Ya betul Bangkis. Gini, betul apa yang kamu bilang bahwa Tuhan tidak layak dijadikan apalagi dilantik menjadi Tuhan oleh manusia. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, betul? Ya karena sudah betul Bangkis, sependapat. Itu. Coba dilihat ini Bapak kata ini. Ini surat-surat Lukas ini. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan atau Yesus yang kamu salibkan apa itu Bang? Ya menjadi Tuhan. Apa ayatnya itu? Ya. Jadi? Nah ini konteksnya ini tulisannya firman Allah atau firman manusia? Itu kan firman Allah. Oh, tidak tahu Bang. Oke, di sini lagi Bang, satu ayat lagi ya. Coba lihat di sini ya. Kita nggak bisa bantah sebagai manusia, Bro. Oke. Itu firman Allah. Di sini, ini Roma. Kalau tadi firman Allah, coba kita lihat ini. Roma 10. Ini, aduh. Jauh sekali perangkat saya ini. Jadi Brother Gia, terima kasih Brother Gia. Sekeran-sekeran Brother Gia. Atau ini aja lah, Roma 14:9 mungkin yang paling tepat. Suruh jelasin tuh.
Enggak apa-apa Bang Adi, yang ini yang tadi kurang-kurang karena ada alanya. Dia mau yang manusia Paulus yang ber. Oh. Ya Roma itu. Itu Roma 14:9. Ini. Nah, ini. Ya, Allah. Ini tidak ada Allah di sini Bang Kis. Tidak ada campur tangan Allah di sini Bang Kis. Ini utuh ya. Surat Paulus ke Roma ini. Ya, ya, ya. Saya bacakan enggak? Ya, beginilah firman Tuhan. Kurang gede sebentar. Beginilah firman Tuhan. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang meninggal dunia, ataupun orang-orang yang hidup. Demikian dari pendeta. Itu gimana Bang Kes? Ini Paulus yang menjadikan dia Tuhan nih Bang Kes, ini tidak campur tangan Bapak di sini. Jadi itu pengakuan bahwa Yesus telah mati, sebagai manusia dia telah mati. Ini ketika bukan persoalan matinya Bang Kes, persoalan yang menjadi ini Bang Kes. Nah, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Oke, kebangkitan itu Yesus jelas. Berarti lagi ya. Bang Kes, Yesus itu bangkit sendiri ini atau dibangkitkan Bang Kes? Saya sebagai saksi, saya akan memberitakan itu, bahwa yang awalnya dia manusia mati, tapi pada saat dia bangkit, dia sudah menjadi Tuhan. Supaya karena orang-orang Israel waktu itu tidak percaya. Gini deh Bang Kes, ini firman ini Tuhan atau Yesus, siapa Bang Kes? Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, Bang Kes, ini firman Tuhan atau siapa Bang Kes tahu ini, ayat ini? Ya, jadi itu kesaksian Petrus, ayat kesaksian. Ditujukan siapa? Untuk orang-orang kesaksian yang siapa, tidak percaya. Bukan Petrus, kesaksian siapa? Benar-benar bahwa Yesus telah bangkit dan menjadi kesaksian manusia. Kesaksian siapa Bang? Kesaksian siapa ini? Sebentar, saya ke depan dulu, ambil kunci mobil. Waduh. Gak apa-apa, ya. Oke, silakan Bang Andi. Tadi menurut dia begini ya, tidak mungkin ada manusia itu menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Kita tahu ya, Yohanes 1:14 kan, Firman telah menjadi manusia. Nah, Yesus ini kan di bumi manusia. Nah, setelah mati, di tiang salib, Roma 14:9 menjadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan menjadi manusia, manusia kembali menjadi Tuhan. Siapa bilang nggak ada manusia menjadi Tuhan? Ini Yesus sih, Paulus yang ngomong kan gitu. Itu sih singkatnya. Mudah-mudahan kunci mobilnya bisa menyelamatkan dia. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah ampunilah hambamu yang bodoh ini. Oke Bang Andi, ini ada Bang Denny juga di atas antum ini, dia juga Kristen tapi Denny orang-orang mayoritas juga. Kalau Denny jujur ikhlas dia. Kita kelar dulu Pak kisminya. Oh iya iya. Siapa tahu dengan kunci mobilnya dia bisa mendapatkan kunci surga. Aduh maaf, ini mobilnya alarm ya. Oh iya. Alaran apa itu? Terusin dulu. Oke, lanjut Bang. Terusin dulu. Selesaiin dulu. Nah, seperti yang tadi Bang Kis ya, apa yang terjadi kemudian? Karena ini kesaksian dari Paulus. Kenapa kita ini selalu berdialog sampai hari kiamat? Karena memang oknum ini terjadi karena ada penulisan-penulisan seperti ini. Sedangkan Bang Kis tadi mengakui bahwa Tuhan tidak layak untuk dijadikan dari manusia. Sedangkan ayat Bible mengatakan Tuhan Yesus itu yang menjadi Tuhan karena ulah penulisan ini. Roma 14:9. Ini perkataan Paulus Bang. Tapi enggak apa-apalah Bang Kis, karena itu menurutkan keimanan kamu kan, tidak ada yang memaksakan kok. Tapi intinya kami cuma sharing-sharing supaya kira-kira jangan kami, apalagi yang pernah di sana, jangan untuk kedua kalinya masuk, karena satu-satunya agama yang ditanya tentang Tuhan sampai hari kiamat itu di Kristen. Ini Bang Kis, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan Bang Kis? Makanya dalam firman Tuhan itu kan ada. Ya. Yesus pernah mengatakan bahwa dia berhak untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Bukan itu pertanyaannya. Ya, makanya enggak. Ya, yang membangkitkan. Menangis kayaknya ya. Siapa yang membangkitkan? Kan itu pertanyaan. Enggak. Pertanyaannya Pak Kis gitu ya. Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah, makanya saya mau jelaskan. Jangan dijelaskan, jauh dulu. Ya. Dibangkitkan, jelaskan. Bangkit sendiri, jelaskan. Gitu.
Makanya kan hak Allah, hak Tuhan itu kan kita manusia masa mengukur kan nggak bisa. Bisa diukur. Yang jelas Yesus pernah berkata bahwa Yesus berhak, dia berhak menyerahkan dan mengambilnya kembali. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia berhak menyerahkan nyawanya. Itu prosesnya. Dan berhak untuk mengambil kembali. Waduh, kan saya ambil obat sakit kepala dulu Bang Antik. Itu ya. Iya. Begini kalau itu kalau nggak ngerti. Pakai kepala sakit. Ya, begini Pak Kis. Menurut pertanyaannya itu, Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan gitu Bang Kis? Ya, jelas dia bangkit sendiri lah. Bangkit sendiri. Oke, kisah 232 juga dia dibangkitkan dia. Coba dibaca kisah 232 coba. Nah, Bang Hidayat, baca. Kisah 232 Bang Hidayat, tampilin. Baca. Ya, gimana Bang Andi? Kisah 232 coba ditampilkan. Oh, kisah 232 ya. Iya. Entar. Bangkit sendiri menurut Pak Kis. Kita ini pakai data Pak, kita tuh di sini nggak mau ini Pak, ngarang-ngarang. Iya, makanya saya bilang saya kalah data lah. Tapi secara nalar berpikir manusia yang punya pikiran yang jual kaki ya, saya berbicara apa SK manusiaan ya, saya. Mas, saya bicara. Ya. Mestinya kalau Anda kalah data. Karena ya, kita nggak cari data, kita cari kebenaran aja. Begini di sini. Pak, begini ya, Pak. Pakis stop gitu. Dulu Pakis. Mestinya kalau kalah data, kalau kita kasih data, mestinya jangan ngeyel gitu Pak. Legowo gitu. Ya, ya kalau data juga kalau hanya ambil satu ayat ditaruh di ekor, ambil di ekor, taruh di kepala, terus paksain harus ini itu nggak bisa. Pendeta makanya itu, kalau dalam Alkitab itu harus pelajar utuh. Nggak bisa Pak, pendeta ya, juga kalau mempelajari cari kebenaran itu dari kejadian sampai wahyu itu dibaca. Pendeta juga main comot-comot data Pak di gereja Pak. Justru karena ya. Itu kalau kita comot data harus tahu konteksnya. Tapi kalau kita comot hanya untuk jadi perdapatan ya nggak ketemu dong. Ini, ya coba. Coba gitu. Dibacain dulu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan Pak oleh Allah Pak? Iya, karena dia Allah sendiri Bro. Itu maksudnya Allah, jadi nggak boleh tanya kayak anak kecil kayak gitu ya. Dia bangkit sendiri, kok dia Allah sendiri kok. Jadi kita Tuhan. Yakin bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan. Bang Andi itu suaranya kenapa kecil sekali Bang Andi? Itu tenggelam gitu. Suaranya, suara kamu itu. Itu maksudnya. Jadi kita nggak bisa berasumsi sesuai data. Enggak tenggelam itu. Soalnya setelah kita ya. Bisa sama cowok ya, tunggu saya betulin dulu. Tumben suara saya kecil. Ya udah. Jadi Yesus bangkitkan Yesus gitu. Cek suara saya gimana? Cek suara saya gimana? Yesus ya, lanjut. Ha. Sebagai Allah ini identitas sebagai Allah tetap melekat, tetap ada. Jadi Allah membangkitkan Tuhan ya Pak ya. Karena dalam kemanusiaan Yesus mati loh. Di situ jelas Yesus mati. Dan berarti, semua orang mengakui itu. Berarti menjadi saksi bahwa Yesus mati. Jadi ini Pak, manusia, Pak. Dia mati. Pakis. Ya, ya. Firman telah menjadi manusia kan gitu ya. Jadi Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Oke. Okay. Ya. Tebus manusia ini mati, bangkit menjadi Tuhan lagi. Jadi ada manusia menjadi Tuhan ya Pak. Dari dulu belum langsung dipotong. Jadi nah, manusia lanjut, setelah manusia Yesus mati menjadi Tuhan ya Pak ya? Menjadi Tuhan. Kemudian awalnya dia Tuhan. Yang mati manusia itu tentang orang-orang Israel. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu maksudnya apa? Sebelum dunia ini belum terjadi, itu sudah ada. Itu bro, itu maksudnya. Lebih tua mana? Karena orang-orang Israel benar, Bang. Juga tidak percaya. Dengarkan dulu, Bang Kis. Pakis, lebih tua mana Abraham? Lebih tua mana Abraham daripada Bunda Maria? Makanya, itu harus. Oh, lebih tua makanya. Kenapa sampai Yesus bisa berkata seperti itu? Sampai mereka mau melempari Yesus dengan batu karena mereka sudah menganggap Yesus itu menghujat. Lebih karena Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, Pakis, dia tidak ada. Pakis. Itu menunjukkan bahwa sebelum dia jadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Dengarkan. Ketika Anda ditanya, dengar baik-baik supaya menjawab nyambung. Silakan Bang Handi. Dengarkan dulu, brother. Pakis, lebih tua mana Abraham daripada Bunda Maria? Ya, secara mereka kan manusia semanusia, Abraham lah. Abraham. Lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Secara manusia ya Abraham lah.
Terus kenapa Anda tadi mengatakan sebelum Abraham ada aku telah ada, bagaimana sih? Nah, bro harus analisa saya punya berbicara tadi. Kenapa sampai ada pernyataan Yesus waktu itu? Iya, apa itu maksudnya? Karena mereka menanyakan, kamu ini orang-orang Israel waktu itu kan tidak percaya sama Yesus. Tapi mereka bilang Abraham mau melempar Yesus dengan batu itu karena apa? Menyatakan bahwa sebelum dia Abraham ada, dia sudah ada. Itu dia menyatakan bahwa dia itu sebenarnya Allah itu sendiri. Okay. Sebelum semua ada. Baik, paham. Itu patutnya. Udah, Pak. Yang menciptakan Abraham siapa, Pak? Ya jelas Allah lah. Masa siapa itu Allah? Yesus, bukan? Makanya harus bedakan konteks. Yesus itu kemanusiaannya. Kan duluan nama, begini, Pak. Makanya saya bilang, Pak. Dalam kan, Tuhan itu ada tiga dimensi. Jadi gini, esensinya sebagai Allah. Ya, sebentar. Esensinya sebagai Allah. Dengarin dulu, Pak. Jabatannya sebagai Tuhan dan namanya sebagai Yesus. Iya, dengar, Pak. Dengarkan dulu, brother. Ganti-gantian. Oke, lanjut. Iya, gitu ya. Kan menurut Anda, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya. Oke, apakah Yesus yang menciptakan Abraham? Ya, kalau dia sebagai Allah, ya dia yang ciptakan. Oke, apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Intinya Yesus pada saat menjadi sebelum menjadi manusia dia ada Allah dan semua yang diciptakan Allah itu sendiri. Tinggal dijawab saja. Gak bisa. Saya kalau bilang Yesus nanti kan melenceng lagi karena Yesus katanya sebelum Abraham ada Yesus telah ada, Pak. Iya. Ya, artinya Yesus yang artinya. Pada saat Jokowi turun ke Papua. Hei. Tapi esensinya. Sebagai manusia tetap manusia. Saya nggak ngomong manusianya dulu kan belum lah. Ini cerita makanya bro kan pertanyaannya kan yang ada teka itu. Itu nggak masuk nalar cara berdebat. Bukan kayak gitu bro. Karena Anda yang membawa data toh Pak. Makanya data yang Anda bawa kita buktikan. Kita kan tidak bisa berdebat dengan muslim. Karena apa? Data kita berbeda. Mau sampai kiamat pun tidak akan ketemu. Makanya kita pakai saat logika sebagai manusia yang diberi akal pikiran itu yang dipakai saat ini untuk mencari. Aduh. Jadi dalil tidak boleh digunakan dalil Bible.
Ya bisa, karena masing-masing punya datanya sendiri. Enggak bisa. Jangan ketemu. Kalau gitu kita ngarang aja, Pak. Enggak usah diskusi, ngarang-ngarang aja kita. Bukan ngarang, makanya tadi kita karaoke, Pak. Karaoke bareng, Pak. Makanya Yesus sendiri pada saat dia berikan pengajaran itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Pakai aja. Yang begini itu orang-orang Israel waktu itu ahli-ahli agama pun tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Makanya banyak perumpamaan. Justru Yesus tidak pakai data-data Alkitab, agama-agama ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi waktu itu, walaupun saya mereka rasa, ahli-ahli agama. Saya rasa praktis itu. Saya rasa praktis ini ngomong dengan gantian Basilis. Perumpamaan. Pagi saya rasa pagi bicara ini Pak Kasih sendiri nggak ngerti apa yang Anda omongkan ini. Oh, ya, enggak. Intinya itu, makanya saya bilang kalau Anda berbicara tentang data, saya sudah bilang dari awal. Saya tidak bawa data. Berarti tadi bawa data. Alkitab saja saya tidak mengerti, hafalan saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya tidak pintar. Tapi secara nalar berpikir sebagai manusia, tadi Pak Kasih bawa, tadi Pak Kasih bawa Yohanes 8:58. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Karena ada yang bawa tadi data itu. Justru itu, makanya. Ya, gantian dulu bicaranya, Pak. Saya lagi. Tujuan itu. Saya lagi bicara. Tujuan dari perkataan Yesus. Makanya apa yang bilang? Kalau ngomong jalan, jangan dulu dipotong, brother. Ya, Anda kan yang membawa data, Pak. Yohanes 8:58. Mari kita cek. Kita uji klinis ini Yohanes 8:58 sesuai argumentasi Anda bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Jadi secara rohani Yesus lebih tua. Secara fisik Yesus lebih muda. Secara roh Yesus lebih tua. Makanya kita cek, berbasi. Nah, dengerin orang ngomong. Nah, kalau Yesus keberadaannya secara rohani dia adalah Allah itu sendiri, tapi belum bernama Yesus, artinya adalah calon Yesus ini yang menciptakan Abraham. Setuju atau tidak setuju? Dijawab dulu. Silakan dibuka, Pak, celana mic-nya, Pak. Bang Dalbo, itu ada Ustaz Tata di bawah, Bang Dalbo. Boleh entar sebentar atau kan orang mungkin. Iya, Ustaz Tata mau naik. Ya, Ustaz Tata bisa naik dulu, Bang Dalbo gantian. Itu ya, Pak. Tolong dijelasin dulu, Pak Kismi. Oh, aku turun aja. Jangan, Pak Dini. Terus kalau banyak teman Kristen di atas, enggak apa-apa. Nanti gantian lagi, Bang Dalbo. Oke. Ya, okay. Ya terusin Mas Hidayat, okay, saya lagi cari kalau panas dulu. Ya bentar, ya, saya invite beliau dulu nih. Dulu, Ustaz Tata. Sambil nunggu Ustaz Tata, bagaimana ini Pak Kis? Jadi Yesus sudah ada sebelum Abraham ya, artinya kalau Anda konsisten, Yesus inilah yang menciptakan alam semesta dan manusia. Gitu loh, jadi Yesus juga yang menciptakan Abraham dan manusia, termasuk Bunda Maria. Kemudian yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria. Harus konsisten. Jangan digoreng-goreng kemana-mana. Makanya jangan bawa data, Pak. Saya akan memberikan argumentasi sehat. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Masya Allah. Oke, silakan, Ustaz. Ini karena ada dua juga teman Kristen ini. Ada juga Antum sama Bang Andi. Silakan. Kalau ada yang mau data, saya silakan aja. Ustaz, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, itu kalau dalam Islam itu wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardhi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu itu sebelum dunia diciptakan sudah ada. Makanya dalam Islam pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam itu adalah pena. Lalu pena itu mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Semua kejadian-kejadian mulai dari awal sampai akhir yang akan aku ciptakan. Handi lahir tahun sekian, menikah sekian, mati sekian. Jadi handi itu sudah ada sebelum dunia ada. Di mana? Fi kitabin mubin, di lauhul mahfud. Jadi gak salah ucapan Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Bahkan di dalam Amsal itu, kalau tidak salah itu ya. Salomo ada sebelum dunia diciptakan. Berarti kalau dalam Islam, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Itu sebenarnya pengertiannya itu ya. Lanjutkan. Tapi kalau berbahasa lurus begini mereka ini Pak Kis nggak ngerti. Gitu. Pak Kis, lanjut Pak Kis. Kemudian dia ya.
Iya, ini saya buka tapi enggak boleh ya. Bang Kes, open mute-nya, Bang. Iya. Itu kami itu. Oke. Eh itu saya sepakat tadi dulu ya, siapa tuh? Itu betul tuh. Itu pernyataannya betul tuh. Mantap. Sudah sepakat. Jadi ketika membuat satu konten itu harus tahu tujuannya apa. Gitu. Udah dekat doang. Itu bagus tuh, betul, saya sepakat tuh sama Pak Ustadz kah? Iya, Ustadz Tata itu murid saya itu, Pak. Mantap tuh, betul, itu bentuk penjelasan yang mantap, bagus itu ya, kalau betul. Mantap ya, kalau mantap sadari ya Pak, kalau itu Anda mantap ya jangan menuangkan Yesus, bukan. Makanya ada yang ragu. Bukan, itu salah. Cara berpikir begitu salah. Makanya saya bilang, tidak ada yang menentukan manusia. Karena Yesus itu lewat semua yang terjadi pada waktu itu, pernyataan-pernyataan, lewat nubuatan-nubuatan, terus mujizat-mujizat, itu sudah membuktikan. Dan bukan hanya itu, tapi banyak saksi yang membuktikan itu. Bahwa saya bilang suatu perkara akan sah kalau ada 2-3 orang saksi yang mengatakan hal yang sama, berarti itu sah. Bagaimana lagi kalau kita tidak percaya saksi mata yang cerita kok? Saksi kalau mata yang bersangkutan sendiri, kalau yang bersangkutan sendiri nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, bagaimana Pak? Justru karena itu, seandainya dia mengaku Tuhan pada saat dia jadi manusia, nggak boleh manusia percaya. Tidak boleh lah, saya juga tidak akan percaya kalau dia bilang, aku Tuhan, sembahlah aku, saya akan tidak akan percaya. Jadi menurut Anda, saya tidak akan percaya itu. Jadi maka, menurut Anda, Pak Kis, aku Tuhan, sembahlah aku. Jadi Pak Kis, menurut Anda, ya menurut Anda, Bunda Maria tidak tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Nah, makanya saya bilang, kenapa harus beda? harus orang Kristen. Bunda Maria tahu. Iya, pertanyaannya Bunda Maria tahu enggak anaknya Tuhan? Iya, walaupun dia tahu sebagai Tuhan, tapi wujudnya esensi manusia Yesus waktu itu kan manusia. Dia mau dilempari batu. Yesus mengajarin benar saja ditentang. Kenapa? Jangan demo dulu lempar batu. Bunda Maria tahu enggak anaknya Tuhan? Dari awal kan sudah jelaskan, malaikat sendiri loh yang menyatakan itu bahwa akan dikandung oleh Roh Kudus Tuhan. Kenapa Bunda Maria menyembunyikan, tidak memproklamirkan bahwa anak saya Tuhan? Kenapa? Jadi begini, kisah Yesus ini bukan sinetron, Bang. Bukan yang diatur-atur. Tapi sesuatu yang nyata, ilahi. Itu yang harus kita pahami secara rohani. Begini aja, Pak. Terakhir dari saya. Kita berasumsi dari saya, Pak. Itu karya Tuhan, karya Allah menurut kemampuan manusia yang terbatas ini. Yang gak bisa, Bro. Terakhir dari saya, Pak Kis. Dengerin dulu, Pak Kis. Bunda Maria sekarang, Bunda Maria sekarang menuhankan siapa? Bagaimana? Sekarang ini Bunda Maria menuhankan siapa? Sekarang ini Bunda Maria sudah gak ada, Bro. Iya, jadi Bunda Maria sudah sekarang di surga tidak bertuhan. Jadi, makanya saya bilang, kita mau mengetahui belajar sesuatu itu, kita harus tahu sejarah. Nunutannya dari arah yang pertama. Nggak usah sejarah, tidak dijawab. Jadi gini, Maria itu orang-orang Israel, kan mereka kan orang-orang Israel waktu itu menyembah Allah itu, yang Allah Yahweh itu yang diperkenalkan langsung oleh di Musa itu. Oke, itu saya, mereka percaya. Saya bersingkat. Apakah Tuhan Pak Kis sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ya pasti sama lah. Oke, Tuhan Pak Kis namanya siapa? Intinya saya meyakini bahwa Tuhan, nama Tuhan Pak Kis ya. Dan guru saya. Nama Tuhan gak ada intinya, Pak. Pada saat dia sudah tahu bahwa dia mengandung Tuhan. Kenapa lari kemana? Berarti dia akan menyembah Tuhan juga. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu jelas. Tuhan Pak Kis namanya siapa? Yesus Tuhan. Ya. Tuhan Bunda Maria namanya siapa? Ya, namanya Maria dong. Katanya tadi sama. Ya pasti sama, karena otomatis Yesus sudah naik ke surga, Bunda Maria juga di surga, berarti Yesus dan Bunda Maria sama-sama di surga. Ya. Itu jelas. Ya, posisi Bunda Maria Tuhannya siapa? Mudah-mudahan ini, entah di surga apa neraka, itu yang menjadi masalah buat Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan.
Tuhannya Bunda Maria siapa, Pak? Oh, Tuhan, oh, ketawa. Ya, jangan dalam Alkitab tidak diceritakan. Jangan sampai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sebagai orang Kristen. Iya. Apakah Tuhan Paki sama itu, dengan Tuhannya Bunda Maria? Kalau Bunda Maria, dia menyembah Tuhan yang mana? Yang saya tahu dia menyembah Tuhan orang Allah Israel waktu itu. Tapi seterusnya saya tidak tahu karena tidak ditulis dalam Alkitab. Oke, apakah Tuhan, saya bisa saya ulang. Gitu loh. Dengarin Pak Kis. Apakah Tuhannya Pak Kis dengan Tuhannya Bunda Maria sama atau beda? Yang pasti. Oh, Tuhannya Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Saya Pak, nah, yang itu. Mereka itu dalam surga, itu dinyatakan dalam Alkitab. Dan yang pasti Bunda Maria juga di surga. Mereka bersama-sama. Saya nanya itu, apakah Tuhannya Bunda Maria dengan Tuhannya Pak Kis sama atau beda? Tadi tulis dalam Alkitab, Bro. Makanya saya enggak mau jelaskan. Karena kalau saya jelaskan saya nambah-nambahin itu namanya. Atau begini aja, apakah Pak Kis menuhankan anaknya Bunda Maria? Saya bukan menuhankan anaknya Bunda Maria. Saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Anaknya itu Bunda fungsinya. Ya, anaknya Bunda Maria namanya siapa? Terserah, itu menurut pertanyaan Anda untuk hal-hal yang ringan. Itu saya tidak masalah buat saya. Itu ada Kristen di sini, ada pertanyaan seperti itu sudah biasa. Intinya, anaknya Bunda Maria menurut iman saya sebagai orang Kristen. Saya tidak akan bisa paksakan Anda. Anda mau percaya, tidak percaya, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya berbicara menurut iman dan kepercayaan saya. Begitu. Pakis, jadi kalau Anda mau berdebat, menanyakan sesuatu hal seperti anak TK, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya tidak paksa saudara juga untuk ikut saya. Kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan kok. Anaknya Bunda Maria itu namanya. Itu Yesus. Tidak tertulis dalam Alkitab dan saya tidak pantas untuk menjawab itu. Titik. Saya jawab. Ya, dengerin Pak. Anaknya Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria namanya Yesus. Itu yang semua orang tahu. Para gurunya kayak gitu. Dengerin dulu Pak Kis. Harus logis dong. Logis ini Pak, ini. Ada logis itu. Itu sesuatu itu kayak kita pemain sinetron aja skenario. Gantian Pak, gantian. Gantian sedikit lagi Pak. Anaknya Bunda Maria. Hei, gantian Pak. Oke, lanjut. Anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Oke, telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu saksi loh. Gantian bicara. Hei, lanjut Bro. Saya tahu nama dikit aja. Nama dikit aja Bro. Nggak, gantian Pak. Ayo, lanjut. Kalau saya bicara supaya Bapak tulis kalau perlu tulis ya. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan itu namanya Yesus. Ya. Ya itulah Tuhannya Pak Kismis, Pak Kismi. Yesus. Jadi Anda semua. Jadi Anda itu menuhankan Tuhan. Enggak apa-apa. Saya lagi ngomong, Pak. Nanti setelah saya bicara, nanti Anda bantah. Oke, lanjut. Jadi, anaknya Bunda Maria itu namanya Yesus. Pak Kismi nama Tuhannya adalah Yesus. Jadi Pak Kismis ini menuhankan anaknya Bunda Maria. Betul apa betul? Itu salah. Kalau Bro bertanya seperti itu, seorang-orang, saya lagi menyembah manusia nih. Lagi menyembah anaknya Bunda Maria, itu kan salah. Itu cara pertanyaan yang salah. Yang pertanyaan itu, apakah benar Bunda Maria melahirkan Tuhan? Itu saya bisa jawab. Ya, kalau begitu silakan Pak Kis, segini aja. Pak Kis jawab. Tapi kalau pertanyaan seperti itu, saya nggak akan mungkin jawab. Kalau kenapa? Begitu, jawaban itu konyol. Kalau begitu, saya jawab. Pak Kis silakan. Iya kalau begitu gitu, silakan Pak Kis bertanya sendiri jawab sendiri silakan. Nanya dua orang tentang penelitian aja yang kau konteksnya. Kristen ditanya. Iya Ustaz saya lagi tanya nih Ustaz. Pertanyaan ini bukan hanya di room ini, semua room pertanyaannya seperti itu. Gak apa-apa. Kalau begitu, cuman janganlah karena itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu.
Karena kita bisa menganalisa lewat pikiran kita sendiri, analisa kita sendiri. Tidak perlu lagi bertanya-tanya seolah-olah kayak main sinetron, enggak. Kita bisa berpikir sendiri kok. Masa Tuhan kasih akal pikiran yang sehat, kita enggak bisa berpikir. Harus lurus aja kayak tol, enggak bisa berpikir. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. Gantian ya. Yang masuk akal, yang dewasa lah. Gitu-gitu. Gantian ya, Pak. Gantian, saya enggak mau nanya lagi Anda dulu ya. Harus dewasa. Kita ya. Dewasa semua kok. Saya itu malas dewasa, Pak. Saya pengen jadi anak TK bertanya. Supaya nah, orang-orang yang profesor itu... Enggak akan ketemu, bro. Gak akan. Supaya orang profesor itu menyenangkan anak TK, Pak. Justru karena itu, toh. Makanya saya enggak bisa jawab. Itu. Kasihan loh anak TK pulang sekolah, nanya sama bapaknya. Bapaknya enggak bisa jawab. Ini bahwa kita sudah jelas. Jangan coba-coba mengurangi atau menambahkan. Dalam itu saya enggak nambah, Pak. Kalau begitu Anda stop dulu ya. Boleh ngomong ditambahin ya. Anda stop dulu, Pak. Gantian, Pak. Kurangin enggak boleh. Ya. Izin dulu ya, Pak. Pak, saya izin dulu ya. Saya ngobrol sebentar ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ustaz, assalamualaikum, Ustaz. Ini gini, Tan. Apakah ada ciptaan Tuhan itu sederajat dengan Tuhan itu sendiri, Ustaz? Silakan. Tidak, karena definisi Tuhan ya. Gini, ada makhluk, ada kholik. Makhluk itu adalah sesuatu selain Allah, itu makhluk, berarti diciptakan. Sedangkan Allah kholik, pencipta. Apa itu kholik? Kholik itu adalah pencipta. Makhluk apa? Makhluk itu sesuatu selain Allah, yang dari tidak ada menjadi ada. Tahta, makhluk. Awalnya tidak ada, lalu dilahirkan ada, berarti makhluk. Nabi Isa, makhluk, diciptakan itu. Jadi tidak mungkin makhluk menjadi kholik, tidak mungkin. Gitu. Apakah ada para nabi itu, Pak Ustaz, pernah mengklaim dirinya setara dengan sang pencipta? Oh, tidak ada. Karena di dalam Islam itu sudah jelas bahwa semua para nabi itu justru diperintah untuk mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu tauhid. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya semua para nabi. Apa wahyunya itu? Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Makanya dalam Al-Qur'an itu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Surat 64 ayat 13. Al-Mu'minun 2:3-1:16. Bahkan sembahlah Allah. Jadi kalau kita ingin menyembah Tuhan yang benar, ya Allah, mana Tuhan, mana suratnya? An-Nisa 3:6. Sembahlah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukannya. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut, Pak Ustaz. Apakah kalau para nabi itu bermukjizat, seperti ada Yesus Masihah itu bermukjizat menghidupkan Lazarus dari orang mati, apakah dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan. Oke. Jadi gini, mukjizat itu dalam Islam amrun horikun lil adad, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada nabi supaya orang itu percaya bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Jadi kalau ada manusia bermukjizat, berarti dia utusannya Allah, bukan Allah. Bukan Tuhan, tapi utusannya Tuhan. Ya, karena memang contohnya sesuatu luar biasa itu apa? Misalnya Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat supaya orang percaya. Makanya dalam dia apa? Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, kan dia berdoa dulu. Ya Allah, karena banyak orang yang menyaksikan, maka izinkan aku menghidupkan Lazarus. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Akhirnya dia mampu menghidupkan Lazarus. Kalau dalam Al-Quran, biiznillah, dengan izinnya Allah. Ya buktinya dia berdoa dulu. Nah, mukjizat itu diberikan pada para nabi sesuai zamannya. Di zamannya Musa menghadapi Fir'aun. Fir'aun tukang sihir banyak. Akhirnya tongkat menjadi ular. Lalu tukang sihir dimakan semua ular-ular itu. Nah, di zamannya Yesus ilmu kedokteran. Tabib, ya, karena Romawi sudah berkembang. Akhirnya mukjizat untuk Yesus sesuai di zaman itu. Tabib, seperti menyembuhkan orang buta,
menghidupkan orang mati bahkan. Di zamannya Rasulullah, kenapa mukjizat terbesar Al-Qur'an? Karena saat itu ilmu sastra yang berkembang. Ya, sehingga Al-Qur'an turun dengan sastra yang luar biasa, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sampai Al-Qur'an mengatakan, "Fa illam tafalu wa lan tafalu fatakun narul lati wa qudun nas wal hijarah wa idadil kafirin." Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu wahyu, silakan buat satu surat. Nah, sehingga mukjizatnya Rasulullah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidak bisa ditiru. Mukjizatnya Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan, karena saat itu yang terkenal adalah ilmu pengobatan. Di zamannya Musa, tongkat menjadi ular membelah laut, karena saat itu Musa menghadapi Firaun. Gitu. Okay. Lanjut. Terakhir Pak Ustaz, apakah para nabi dan rasul itu ajarannya bersumber dari dirinya atau ajarannya bersumber dari yang mengutus para nabi dan rasul itu, Pak Ustaz? Ah, oke. Okay. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, bahwa apa yang kusampaikan adalah wahyu. Yesus juga gitu. Di dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Bukan dari dirinya. Ya. Bahkan di dalam Yohanes 12:50, dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Bahkan di dalam Yohanes 17:7-8, segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi bukan dari dirinya. Itu. Oke. Pindah ke Pak Kis. Tadi tanya jawab saya sama Ustaz Tata, Pak Kis. Apakah ini masuk akal atau masuk botol? Jadi gini, makanya itu yang membedakan antara Yesus dan nabi-nabi yang lain. Yeah. Itu jelas. Nah, kalau bilang Adam, Adam itu tanpa kelahiran, yang diciptakan. Itu pertama. Terus yang kedua, Nabi Elia yang naik ke surga. Dia dilahirkan, tapi tidak mati. Dia langsung diangkat hidup-hidup ke surga. Nah, beda dengan Yesus. Yesus itu menjadi manusia 100%, dia dilahirkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Hanya satu-satunya di dunia yang seperti Yesus. Nabi-nabi lain boleh membangkitkan orang mati, tapi kemanusiaannya tetap manusia. Dia bukan Tuhan. Makanya itu yang membedakan. Kenapa saya bilang begitu? Coba tanya ke saya Bang Andi tentang siapa semua yang mati selain Yesus dan naik ke surga. Kebangkitan dan kenaikan. Kalau yang lain itu tidak. Kalau bilang Adam, Nabi, dia tidak ada ayah, tidak benar. Kalau dia tidak dilahirkan, dia diciptakan. Begitupun Elia. Elia itu dia dilahirkan, tidak mati, langsung naik hidup-hidup ke surga. Itu Elia. Nah kalau Yesus, semua proses kemanusiaannya itu dilalui. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dan itu disaksikan loh oleh semua saksi hidup. Sudah Pak? Oke. Okay. Secara manusia, nalar berpikir sebagai manusia yang terbatas, tidak bisa menerima itu. Tetapi secara kealian Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, semua itu sesuai dengan nurutnya sebagai manusia dan Allah. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Al-Hidayah ya. Pak Al-Hidayah mau mencontohkan dengan nabi-nabi yang lain, nggak sama, nggak sama prosesnya seperti Yesus, nggak sama. Oke, baik. Gantian ya Pak. Al-Hidayah ini seorang mualaf. Dulu Anda juga ada di sana, Pak Al-Hidayah. Kenapa Anda tidak berpendapat sama dengan Pak Kis? Ada apa? Kenapa ya, dan bagaimana? Masing-masing orang kan punya pemikiran sendiri. Silakan dulu, Pak Kis kan udah ngomong Pak. Saya tanya Pak Hidayah, silakan Pak Hidayah, kenapa Anda tanya tidak? Saya tanya Al Hidayah dulu, kan Anda ngomong kita nggak potong. Atau masih ada yang mau disampaikan Pak? Udah nggak ada ya. Silakan Pak Al Hidayah, kenapa Anda tidak sependapat lagi dengan Pak Kis dulu? Anda menuangkan juga loh seperti itu. Silakan ya. Pak Al Hidayah. Karena itu semua ajaran doktrin Bang Andi. Yang dijabarkan sama Bang Kis itu hanya satu-satunya Yesus itu mati dan bangkit naik ke surga, ajaran doktrin. Tetapi coba kita lihat apa ajaran Bible ini. Bible mengatakan pada waktu kebangkitan bait Allah terbuka dan dia bangkit bersama orang-orang kudus. Yesus asumsinya pendeta di gereja, dia satu-satunya orang yang bangkit dari antara orang mati. Padahal di sini dikatakan dia bangkit bersama orang-orang kudus. Pertanyaannya, kenapa orang-orang kudus ini selepas 53 tiba-tiba ceritanya hilang dan hanya Yesus yang dijadikan Tuhan? Asumsi ini dibatalkan lagi dengan nih Bang Andi. Coba kita lihat di sini. Ini pengakuan daripada
murid-murid, siapa yang sebenarnya bangkit dari orang mati? Ini. Coba kalau Yesus, ada enggak ayatnya, kesaksian dari Yesus bahwa dia begini? Ini ayatnya. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya. Siapa ini? Raja Herodes. Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ada enggak pengakuan Yesus dia bangkit dari antara orang mati? Ada? Besok saya kawin dua kalau ada. Sedangkan Yohanes ada ayatnya. Pertanyaannya, kenapa bangkit tidak menuhankan Yohanes? Hanya memilah-milah kepada Yesus. Itu Bang Andi. Silakan, tafadhal. Silakan Pak, direspon Pak, Pak Kis. Mudah-mudahan gak ngerti tadi itu Pak. Ah, jadi gini, jadi itu waktu-waktu kebangkitan orang-orang lain, orang-orang kudus itu kan disaksikan juga oleh banyak-banyak saksi waktu itu. Dan tentang kitab kehidupan dalam wahyu itu bukan hanya kitab kehidupan, tapi ada kitab-kitab lain yang akan dibukakan di masa penghakiman itu. Nah, kitab-kitab lain inilah yang dimaksud manusia, orang-orang di zaman sebelum Yesus itu bangkit itu, orang-orang yang benar waktu itu dibangkitkan itu. Karena memang dalam Yesus itu ada kebangkitan nanti. Pada saat kebangkitan itu, kalau hanya kebangkitan di zaman Yesus, ya terus orang-orang yang lama waktu itu gimana? Makanya dalam kitab wahyu itu ada kitab kehidupan dan kitab-kitab lain. Bangkis, setelah kematian jasad kamu itu kemana Bangkis? Pernah tahu enggak? Dalam kita jelas loh, kalau dipelajari ada loh kebangkitan. Iya, bagaimana makanya itu? Yesus bangkit, kematian menunjukkan bahwa di saatnya nanti manusia-manusia yang sudah mati ini akan dibangkitkan untuk iya, yang saya tanya Bang Kes, kalau Kristen itu mati, nanti dia dikemanakan? Maksudnya apa yang dikemanakan? Iya, jasadnya atau rohnya gitu. Jasadnya kan pasti dikubur. Ya, kalau mati. Kan ada kehidupan baru Bang Kes. Masa enggak tahu? Atau mau tanya ke saya, kemana sih Al-Hidayah? Tanya ke saya dong, kalau tidak tahu. Itu menggoogelkan. Jangan lama-lama Bang Kes, nanti kepental. Yang jelas itu, menurut yang ada di Bible, Yesus itu terangkat sama tubuhnya semua. Beda sama manusia nanti, gak ada yang pergi sama tubuhnya. Tubuhnya dimakan belatung di tanah. Yesus enggak. Wah, nah, pergi dia. Itu kan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini si Andres, ini siapa ini? Pak Deni dulu, Pak Deni, ada yang mau ditanyakan Pak Deni? Mumpung ada Ustadz nih. Pak Deni, selamat pagi. Pak Deni, selamat pagi. Masih siang kalau di Belanda, Bang Andi, di Belanda ini orang. Ya. Selamat Yo, sore. Dimana? Udah sore ya? Bentar ya, bentar. Iya. Sebentar. Mungkin rencana bulan depan saya nggak ada rencana itu ke Belanda, Pak Deni. Kenapa? Ya udah, kita tanya Ustaz Tata lagi ya. Ya, silakan. Ini Bang Toyib ini siapa ini mau naik? Silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Dan bagaimana itu Ustaz? Kebangkitan siapa sih maksud kebangkitan nanti itu Pak Ustaz? Bisa dijelaskan Pak Ustaz? Dan jelas bukan hari kebangkitan nasional ya, beda loh ya. Ustaz Tata. Tapi siapa dulu nih Bang Andi? Bang Toy? Kebangkitan apa? Izin sebentar. Assalamualaikum. Ya, Tuhan aja yang bertanya. Oh, Muslim Bang Toy ya? Oh, Muslim. Ya silakan tepat lanjut. Ini sering di ya apa Bang Baktai? Aku orang Muslim bukan Kristen. Ya.
Iya, maksudnya ada mau ditanyakan atau apa gitu. Tak ada bang, tak ada. Suara saya kecil apa ya? Itu siapa? Enggak. Kalau Muslim, Bang Hidayat, Sikis minta dinaikkan lagi. Oh ya, gantian dulu Bang Toya. Kasih naikkan yang teman Kristen saja dulu sebab sudah ada Ustaz di atas sama Bang Andi. Naikkan yang teman Kristen saja, nanti mereka merasakan tidak adil gitu Bang. Oh, udah nyaring ya. Salah satu yang tadi gua. Salah setel tadi saya. Tapi enggak ada Bang Kis ini minta. Siapa bilang dia mau naik tadi? Enggak ada ini. Dia typing Bang, pernah naikin saya lagi katanya. Mana-mana kasih permintaan Bang Kis? Kirim permintaan Bang Kis, Kis my kos. Ya udahlah nanti aja. Mbak Nora, Mbak Nora kenapa juga Anda berhenti makan babi? Kenapa? Kenapa? Kita memenuhankan anak orang manusia. Siapa yang ngajarin? Nemu sendiri apa gimana? Rasanya aku bisa nemu sendiri, gak ada yang ngajarin. Masya Allah. Lebih nyaman mana dulu dari yang sekarang Mbak Nora? Sekarang lah Bang, apalagi udah kenalan di Slebesnya lebih nyaman ya. Ham. Nah, saya sakit juga ini orang ini. Ada tadi itu teman Kristen Bang Andi selalu kesini, dia alhamdulillah dia saksi-saksi Yehowa, kebetulan dia ada Ustaz Tata, tapi saya cari-cari di bawah sudah tidak ada. Itu orang Sabah dia. Itu cocok untuk diajari Islam saja, dia mau belajar tentang Islam Bang Andi. Saksi Yehowa itu banyak yang mau belajar Islam dulu ya, namanya Ibu Indri itu, Saksi Yehowa. Tiap hari mau gebuk. Besok ada dia. Bentar ya. Silakan aja saya cari dulu orangnya. Silakan Bro aja. Bro Valen tiap hari udah gebuk berantem lu gua. Pindah ke Yahudi baru ke Muslim. Gitu. Pak Deni ada yang mau ditanyain Pak Deni? Silakan Pak Deni. Oh, kalau aku orangnya enggak suka tanya. Aku sukanya belajar aja, dengerin. Gitu. Aku enggak suka nanya. Takut nyinggung kalian, aku enggak mau. Aku maunya damai aja. Enggak, kalau bertanya itu boleh kritis Pak, bertanya aja. Kami enggak marah lah kalau Bapak bertanya. Enggak apa-apa. Aku enggak suka tanya kok orangnya kok. Aku sukanya apa nyimak terus belajar aja. Apa yang ada sampaikan tentang Islam kita aku suka belajar. Oke. Baik. Kalau begitu aku yang nanya Ustaz. Ustaz masih mendengarkan Ustaz? Sambil menunggu Kristen naik kan. Iya. Itu maksudnya orang kalau meninggal Ustaz itu kan ya. Terus kemudian itu kan jasadnya hancur dimakan tanah. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rohnya kembali ciptaan kepada sang pencipta begitu. Apakah di sana itu diberi tubuh baru lagi untuk disiksa di neraka bagi orang yang pemakan babi? Iya, karena memang manusia itu punya tiga fase memang. Hidup, mati, hidup. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Berarti orang itu hidup lalu mati. Setelah mati nanti hidup lagi di mahsyar semuanya. Nah, makanya yang dikatakan mati itu dalam Islam adalah pindahnya roh. Kalau jasad tidak, kalau roh tidak pernah mati, tidak ada roh itu mati. Makanya definisi mati dalam Islam itu pindahnya roh dari jasad dari bumi ke barzah. Barzah itu dari kalimat buruz, pembatas. Jadi orang meninggal itu tidak di akhirat dan juga tidak di dunia, di tengah-tengah. Buruz, bahasa Arabnya buruz itu pembatas, yaitu barzah. Nah nanti dihidupkan lagi, makanya. Orang yang pendosa gitu ya, nanti keluar di mahsyar itu beda-beda wajahnya. Ada yang tubuhnya manusia tapi kepalanya kuda. Karena memang tubuhnya bukan handi lagi gitu. Makanya dalam Bible itu memakai apa tubuh baru kan gitu ya. Ada kan keterangan kayak gitu. Iya.
gitu. Iya. Lanjut. Jadi nanti diberikan lagi tubuh yang baru ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena kalau tidak tubuh yang baru, bagaimana dengan orang yang kena bom? Hancur semua tubuhnya. Nah, nanti kan utuh lagi semuanya. Ya, baru lagi. Gitu. Setuju, itu sama itu setuju. Betul, betul. Oh, betul ya Pak Dene ya. Nah, sama, kita juga mendapatkan tubuh yang baru, betul. Nah, tubuh yang baru inilah kemudian itulah yang mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di bumi ya Pak Ustadz ya. Iya, makanya kalau kita baca hadis ya, kita kan nanti diberikan buku catatan amal baik dan amal buruk ya. Nanti kalau amal baiknya yang banyak, maka ya ini yang menentukan surga. Bahkan saya baca Bible, ada, coba baca di dalam Wahyu 20:12-13 bahwa mereka ini akan menerima balasan tergantung catatan amal. Ini di Bible tentang, saya kan dulu menemukan di hadis. Karena saya terjun ke dunia debater, ternyata saya baca Bible-Bible itu. Banyak yang saya temukan. Ya. Makanya saya kalau menjawab biasanya pakai dua dalil, Al-Qur'an dan Bible. Gitu. Kalau Qur'annya ditolak, ya saya tampar pakai Bible-nya gitu. Lanjut. Ada yang nanya Ustaz kayak orang Madura. Iya, Pasuruan ya, logat Madura, Tondo. Benar. Tapi jangan khawatir, Ustaz, kita ini masih bujangan ya. Enggak, jangan aku punya. Hah? Udah punya emang? Udah tunangan saya. Oh, udah tunangan. Masya Allah. Nah, berarti tinggal bawa. Bang Handi. Bang Handi. Eh, jangan saya dibawa-bawa dong. Memproklamirkan. Di bawah ini masih ada banyak banget loh pendukungnya Ustaz Tata begitu. Ustaz Tata itu terkenal di dunia dan akhirat loh. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz. Ya kita tinggal tunggu undangan aja, Pak. Iya. Mbak Nora nanya-nanya dong sama Ustaz Tata. Nanya ke apa ke? Masa gue yang nanya terus? Sambil nunggu teman Kristen di bawah naik. Oh, apa yang mau saya tanya ya? Kayaknya nggak ada. Kek? Ini lah harus dibukain topik nih, baru tanya nih. Ya gini. Gini aja yang sederhana biar Pak Denny paham. Ustaz Tata, apa perbedaan Nabi dan Rasul, Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz, itu yang sederhana aja deh. Nabi dan Rasul. Nabi itu dari lafaz Naba'a. Makanya ada surat An-Naba. Apa maknanya? Orang yang menerima berita dari Allah. Maksudnya menerima wahyu. Tapi bedanya, Rasul menerima wahyu, Nabi menerima wahyu. Perbedaannya satu. Kalau Nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain atau manusia, orang lain lah. Tapi kalau Rasul menerima wahyu dan wajib disampaikan. Makanya kalau Rasul itu pasti punya umat, punya kitab. Karena ya, memang wajib. Iya. Kenapa kepunya umat? Karena tugasnya wajib menyampaikan firman tersebut. Ya. Nabi Muhammad, siapa umatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Isa, siapa umatnya? Wa rasulan ila bani Israel. Israel saja dalam surat Ali Imran ayat 49. As-Saff juga gitu, ayat 6. Ya bani Israel, ini Rasulullah. Ilaikum, kata Isa. Wahai Bani Israel, aku ini utusannya untukmu, kepadamu. Az-Zukhruf 59. Waja'alnahu masalan li Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran Nabi Isa untuk Israel. Yesus, ya untuk Israel juga. Matius 15:24. Yohanes 17 ayat 9. Matius 19:28. KPR 13:23. Matius 2 ayat 6. Matius 10:5-6. Sama. Jadi Nabi penyampai firman. Apa? Nabi menerima wahyu. Tapi wahyu itu tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Kalau Rasul menerima wahyu, tapi wahyu itu wajib dia sampaikan kepada manusia. Makanya punya umat kalau Rasul. Kalau Nabi tidak. Gitu. Okay. Tapi Rasul, kalau Rasul pasti Nabi ya Pak Ustaz? Iya. Nah, Rasul
pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Enggak. Itu ini saya turunkan loh ilmunya ya. Yang tadi kan katanya makrifat ketinggian, ini saya turunkan lagi nih. Biar standar-standarnya paham kan begitu ya. Terus kedua Pak Ustaz, kenapa hanya 25 nabi saja yang ada di Al-Qur'an? Kenapa enggak ditulis semua? Wa rasulan qattasnaum alaik min qabl wa rusulan lam naksusum alaik. Jadi dalam Al-Qur'an dijelaskan, rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan kepadamu Muhammad kata Allah, dan ada yang tidak aku ceritakan. Maka dalam tafsirannya dijelaskan yang diceritakan hanya 25 nabi. Sedangkan yang tidak diceritakan dalam tafsir itu jumlahnya 8.000 nabi dan rasul. Ya. Tapi kalau nabi malah 130 berapa gitu ribu. Tapi kalau rasul 8.000. Beda, lebih banyak nabi daripada rasul. Oke. Pak Ustaz, lanjut nih. Ini standar loh ya. Apakah para nabi dan rasul itu menikah, Pak Ustaz? Iya, karena dalam Quran disediakan dengan istri-istrinya. Tapi memang ulama di dalam Islam itu ada istisna ya. Istisna itu pengecualian. Misalnya manusia tidak akan mendengar suaranya Allah kecuali satu pengecualian, siapa? Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diberi gelar Kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Begitu juga nabi punya istri. Apakah semuanya? Tidak. Ada dua nabi yang tidak punya istri karena memang dibunuh duluan oleh umatnya. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Oh, memang Nabi Isa alaihissalam memang di Al-Qur'an atau di ajaran Islam enggak dijelaskan dia punya istri ya, Pak Ustaz? Tidak, jomblo seperti Bang Handi. Wah, kena lagi deh gua. Gak apa-apa deh, nasib orang jomblo. Terus, kemudian Pak Ustaz, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran itu, apakah memang waktu itu memang ada yang ingin menyalibkan, membunuh dia Pak Ustaz? Apakah sekejam-kejam itu memang orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa bisa terjadi, Pak Ustaz? Ini memang apa ya? Semua para nabi itu ketika menyampaikan wahyu pasti ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, orang yang kafir ini pasti ingin membunuh. Gitu. Makanya Rasulullah sendiri dia di Mekah itu sering mau dibunuh itu, tapi Allah menggagalkan. Makanya kata Yesus dalam Bible, Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nah, sehingga wajar Nabi Zakaria dimutilasi oleh umatnya. Gitu. Nabi Yahya dibunuh juga. Yesus juga gitu, mau dibunuh. Tapi sayang mereka tidak berhasil dalam Islam ya. Dalam Islam Nabi Isa itu digagalkan mau dibunuh. Makanya ada ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Karena dia itu tidak bersalah. Mau ditelanjangin ya. Mau dibuka semua pakaiannya, mau disiksa, akhirnya Allah menyelamatkan. Makanya ada lagi dalam Al-Qur'an wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka ingin tipu daya. Dengan tipu daya mereka ingin mempermalukan Yesus atau Nabi Isa. Tapi Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Berarti mereka ingin menipu, tipu daya itu kembali pada dirinya mereka sendiri. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa di dalam Bible juga dia berdoa. Ya. Ya Tuhan, biarlah cawan ini kan gitu. Sampai dia bersujud minta keselamatan gitu. 3 kali dia. Gitu. Semalam artinya apa? Memang Yahudi memang tegar tangguh ya. Kenapa ingin membunuh Nabi Isa Pak Ustaz? Apakah memang Nabi Isa tidak diakui mereka? Iya, karena kalau saya itu baca di dalam Bible, Yesus sudah mengatakan ya bahwa kalian ingin membunuhku karena kalian menolak ajaranku. Coba baca Yohanes 8:37.
Memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Ya. Nah, lalu kata Yesus, bukan Abraham bapakmu, iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Gitu. Yohanes 19 juga Ustaz. Itu. Nanti saya juga nanya dong Bang Andi. Ya boleh dong, dari mana silakan. Ini guru saya dalam hal Bible ini. Al-Hidayah ini. Beliau jangan. Enggak, saya bertanya aja ini tentang apakah Nabi Isa itu membawakan pengajaran tentang agama, Ustaz? Karena ada materi. Ya, gimana Ustaz? Apakah Nabi Isa itu membawa ajaran tentang agama? Waduh, ini pertanyaan skakmat kan nih? Enggak lah. Sinyalnya Ustaz. Gimana, apakah Nabi Isa itu membawakan ajaran agama Bang dalam Ustaz dalam Islam? Enggak dengar Pak Ustaz. Nah, iyalah, kalau makanya atania kita buat jalani nabiya. Ya, ini Abdullah, aku ini hambanya Allah. Atania kita diberi ajaran. Wa ja'alani nabiya dan dia menjadi seorang nabi. Berarti di situ seorang hambanya Allah diberi ajaran yaitu kitab dan dia seorang nabi, berarti membawa agama, dia membawa ajaran. Betul, ya, tapi ya. Yang pasti dalam bukan Kristen Ustaz ya? Ya bukan lah. Ya bukan. Nah kalau begitu Ustaz saya izin dong tanya sama Bang Dini sedikit aja, boleh ya? Sama Bang Andi ya? Ya Bang Dini, open mic-nya Bang Dini. Ya. Yesus membawa agama apa tidak di muka bumi Bang Dini? Tidak ya, betul. Bukan, dia tidak tidak membawa agama. Oke. Paulus membawa agama atau tidak Bang Ding? Paulus juga enggak membawa agama. Jadi sekarang kalau dua-duanya tidak membawakan agama, yang disebut agama Kristennya jalan siapa Bang Ding? Sebenarnya Kristen itu bukan agama kok, itu cuman apa sebenarnya sebagai sebutan aja, sebutan sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sebenarnya bukan agama, karena di Indonesia kita diharuskan di KTP diharuskan menyebut agama, maka kita menggunakan Kristen itu sebagai agama. Tetapi sebenarnya Kristen itu bukan agama, itu cuma sebutan aja. Jadi dalam waktu itu, zaman dulu itu sebuah kata-kata ejekan kepada umat-umatnya, apa pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sebenarnya kata-kata ejekan, mereka diejek begitu. Oke. Jadi kalau demikian Bang Denny, Kristen ini memang kalah telak sama orang-orang Yahudi ya, sama orang Nasrani. Karena mereka disebutkan oleh Yesus dalam Bible, di Al-Quran juga disebutkan. Ya kan? Di Yohanes, di Matius 5:20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya orang Farisi. Nah di Al-Quran juga disebutkan tiga agama samawi. Begitu kira-kira Ustaz ya? Di Al-Quran ya, betul? Iya. Yahudi, Nasara, dan Islam. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini didominasikan daripada Romawi ini Bang Deni, sebagai orang-orang yang beragama, apakah pantas untuk Kristen itu mengabdi kepada Tuhan yang benar, sedangkan Tuhannya itu juga dibuat oleh manusia? Ya, kalau kita mengikuti Tuhan kita di perjalanan kita, aku nggak setuju. Nah, Tuhan Yesus itu memang Tuhan dari kekalan sampai kekalan. Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Gitu. Cuma dia karena dia menampakkan diri dalam arti dia dilahirkan. Nah, orang-orang mengira keberadaan dia cuma pada saat dia lahir, padahal dia sebelum itu dia sudah ada sebelumnya. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada bersama Bapa. Gitu. Oke. Gini Bang Dini ya. Izin ya mualimku semuanya, Bang Ustaz Tata, Bang Andi. Saya sebelumnya minta izin dulu sama guru-guru saya ini. Minta izin dulu nanti. Tugas Anda ini, tugas Anda, gantian. Ya, nanti kalian sambung Bang Andi, saya membuka-buka aja. Jadi gini Bang Andi, Bang Dini.
selama pengamatan saya dengan Bible, tidak ada Tuhan itu pernah pura-pura. Ya, bahkan kalau tidak salah, pemahaman Trinitas ini Tuhan nongol di muka bumi menjadi manusia, kalau tidak keliru gitu. Nah, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Nabi Samuel, Nabi Yesaya, begitu juga Nabi Daud alaihissalam, dan Tuhannya Yesus itu memperkenalkan diri kepada manusia, menyatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Begitulah juga dikatakan oleh Yesus, satu-satunya hidup yang kekal itu kalau mengenal Tuhan itu satu-satunya yang benar. Sekarang timbul kemudian pertanyaan. Kalau sejak di New Testament itu, Holy Bible itu tiba-tiba Tuhan itu pura-pura dan tidak menyatakan diri kepada manusia, padahal dia sudah nongol di dunia, pertanyaannya kemudian yang timbul adalah, kenapa kamu mengabdi kepada Tuhan yang pura-pura? Gitu Bang Dini. Oh ya, sebentar aku mau. Aduh, ini masak lagi ini orang ah. Sambil kerja. Sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Oh no, oh. Ya. Oke, okay. Ya, saya ini itu aja, Ustaz, lanjut. Sama Bang Denny lanjut. Itu aja. Enggak apa-apa Bang Denny, biar aja nanti sampai bila-bila gitu baru jawab. Kok enggak ada teman Kristen? Itu si Wahyu. Aku Alfa Omega. Ini yang minta semua teman muslim nih. Ini siapa nih? Nan Atik. Enggak apa-apa, gua nanya lagi Ustaz Tata biar. Ya silakan Bang Andi. Ini ada yang mau naik tapi tidak tahu siapa ya. Naik Nan Atik. Ustaz masih mendengarkan Ustaz? Iya, Deng. Ya. Gimana, Deng? Ya, itu ada kan ini sering ditanyakan, ini harus dijelaskan malam ini Pak Ustaz. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan begitu. Kalau dia Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini sering ditanyakan. Kenapa orang kafir itu sepertinya disayang, diberi harta berlebihan, sedangkan orang beriman itu banyak dimiskinkan, begitu Pak Ustaz. Di mana penyayang dan pengasihnya itu Pak Ustaz? Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, apa bedanya? Pengasih, penyayang. Allah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia, lagi Maha Penyayang di akhirat. Jadi Allah di dunia ini tidak mandang bulu, mau orang kafir, mau penyembah beringin, penyembah kuburan, apapun Allah tuh kasih. Buktinya dikasih istri, dikasih harta. Bedanya, dunia ini surganya orang kafir. Sedangkan si jenul apa? Muslim, tak kayak tawanan bagi muslim. Ini keadilan Allah. Kalau orang Islam kaya-kaya, orang kafir miskin, tidak adil Allah itu. Masa di dunia enak, nanti di akhirat masuk surga, kan gak adil. Makanya, biarlah dunia ini surganya orang kafir. Nah, mereka tidak menyembah Allah, tapi diberi nikmat oleh Allah, harta, kaya, semuanya. Tapi pada akhirnya, neraka mereka. Kita, seperti orang tertawan, diberi kewajiban, diberi larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, haram, perintah, lakukan, kerjakan, tapi pada akhirnya kita surga. Ya, jadi keadilan Allah, walaupun kita itu beribadah, waktunya tidur enak-enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat, ya, seakan-akan, kan gak enak kan, seakan secara akal. Mereka tidur melulu, diberi harta oleh Allah, diberi istri yang cantik, diberi dunia. Tapi ingat, inilah surganya mereka. Sedangkan kita, kalau mencari enak, bukan di dunia. Keenaan untuk kita ini kekal nantinya. Dan ribuan kali lipat lebih nikmat. Istri, bidadari. Harta. Ya. Luasnya kita ini. Kalau kita sekarang punya berapa hektar kita tanah di dunia. Ya. Bahkan ada banyak orang yang tidak punya tanah. Tapi di surga nanti orang satu luasnya puluhan bumi. Ya, Pak. Dengan istana-istananya. Subhanallah. Gitu. Jadi jangan cemburu. Kalau mereka kaya-kaya. Karena memang sekarang surganya mereka di dunia ini.
Jadi intinya Pak Ustaz, kalau dapat harta bersyukur, kalau lagi ada ujian istighfar, begitu ya Pak Ustaz ya? Iya, karena kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah menciptakan kita ini liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Nanti balasannya surga. Kalau enak-enak dulu, ya gak ada. Orang enak-enak dulu tuh gak ada. Yang ada itu nyanyian itu berakit-rakit dahulu, kan gitu. Oke Pak Ustaz, ada lagi yang sering ditanya. Orang mau masuk kabrit. Masih ngomong. Pak Ustaz, ada lagi yang sering di-framing oleh mereka nih, terutama bosnya yang ada di luar negeri, si CP, David Wood dan semuanya itu, mengatakan bahwa kalau Allah mau bersolawat berdoa begitu, berarti ada Allah lain. Bagaimana sih pengertian Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat, dan kita bersolawat? Itu tolong dijelaskan Pak Ustaz, biar mereka paham dan masuk di kupingnya baik-baik. Silakan Pak Ustaz. Betul, penting itu. Karena dikatakan kita berdoa kepada didoakan Rasulullah itu, pengen dia. Ya, Allah berdoa kepada Allah katanya dia, kan begitu. Oh, begitu. Iya. Silakan Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ingat, di situ ada tiga: Allah, malaikat, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi solawatnya itu tidak sama. Solawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmat. Rahmat ya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedangkan solawatnya manusia ibaratkan kita itu apa? Solawatnya kita itu ibaratkan memuji. Gitu ya. Misalnya kita Bang Handi nyalon presiden. Jadi, selamat ya Bang Handi jadi presiden. Sedangkan Bang Handi tanpa kita mengucapkan selamat tetap dia presiden. Tapi kita sebagai rakyat yang baik mengucapkan selamat. Rasulullah tanpa disolawatin tetap ahli surga. Tapi karena kita umat yang baik tetap bersolawat. Dan ingat, semua para nabi kita solawatin, bukan hanya Nabi Muhammad. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu semua kepada semua para nabi. Isa alaihi salam. Isa baginya, alaihi baginya salam keselamatan. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, Tata, kenapa nabimu diselawatin? Bukan hanya Nabi Muhammad, Dul. Tuh, manusia yang kamu tuhankan, kami selawatin juga. Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Itu. Dikira cuma Nabi Muhammad kita selawatin. Semua, coba. Ketika Bang Andi... Yeah.
nalika subuh ibarat dino dino sing tau niko sayang rasul rasul kamuti jero hatimu jero jero dodo iki jero hati dati atau Bang Bang Al-Hidayah menemukan nama Nabi pasti diakhirin AS alaihi salam, bukan kalau yang di sebelah itu saya tambahkan sama dengan artinya hosana, itu juga bukan host, bukan host ya, jangan di-framing ya, host. Sama dengan hosana itu ya, itu salawat isinya, semoga keselamatan dan seterusnya. Saya nggak mau bahas itu ya, kecuali ada Kristen. Ada lagi Pak Ustaz? Jadi yang sering di ini masih ada ya? Nggak, jadi tak simpulkan salawatnya Allah kepada Nabi itu bukan seperti salawatnya kita, tapi rahmat Allah, memberi rahmat kepada Rasulullah gitu loh maknanya itu, baca tafsirannya. Kalau malaikat memuji juga. Kalau malaikat sama seperti kita, karena Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia, sehingga jangankan manusia, para malaikat pun bersolawat. Mbak Nora, nanya dong. Apa kek ditanya gitu? Masa gue yang nanya terus? Saya sih banyak pertanyaan demi untuk edukasi ya, gitu ya. Ustaz Tata itu kalau nggak ditanya nggak mau keluar ilmu. Berikan abang aja, nggak apa-apa. Diwakili dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan? Mau nanya sama Pak Ustaz. Ya silakan. Kalau untuk bersyahadat itu, lima bersyahadat itu siapa-siapa? Itu bisa kita nanya-nanya. Syahadatnya itu ya. Syahadat itu syahadat tain ya, berarti syahadat dua, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Syahadat itu definisinya ikrarun wabayan, pengakuan. Jadi syahadat itu jangan diartikan gini, kalau orang tidak tahu biasanya, loh kalian kan bersaksi emangnya pernah ketemu, nah berarti tidak tahu makna syahadat. Padahal makna syahadat itu ikrarun wabayan, pengakuan. Jadi saya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusannya Allah, Muhammad utusannya Allah, itu doang. Tapi tapi kalau syahadat yang diutamakan kan kita harus membaca, sebelum membaca memahami, dan kita sebelum memahami dapat rahasia. Nah, ini loh Pak Ustaz, kalau syahadat diimani itu yang mana loh Pak Ustaz, lima ya, itu kan yang di situ kan ada lima yang harus diimani kan, itu ya satu pertama ya dirilah, yang kedua Adam, ketiga Nuh, Ibrahim, Isa, kan itu kan ada syahadatnya juga. Nah itu loh yang kita mau tanyakan. Kalau ya untuk diri, kalau untuk diri ya jelas, ya jelas. Cuma kalau untuk ya syahadat yang diimani gitu, nah itu kan harus bertanya aja ya, Bang, bertanya aja. Nah itu ya, itu ya kita bertanya itu kan ya, itu maksudnya tuh gini, kita ini sebagai orang Islam punya rukunnya iman, di antaranya iman kepada para nabi. Maka nabi yang wajib diimani, yang harus kita ketahui wajib itu ada 25. Tapi kalau bersyahadat itu bukan syahadat untuk di zamannya masing-masing. Di zamannya Nabi Muhammad umatnya ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di zamannya Yesus sih sama, Yohanes 17:3. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus telah Engkau utus. Jadi syahadat untuk para nabi itu untuk umatnya masing-masing. Di zamannya Adam ya pasti syahadatnya beriman kepada Allah dan Adam utusannya Allah. Di zamannya Musa ya gitu, tiada Tuhan selain Allah, Musa utusannya Allah. Tapi kalau Islam itu bukan syahadat ke nabi-nabi itu, mengimani bahwa ada nabi-nabi yang harus kita imani sebelum Nabi Muhammad. Maka dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika,
Ya. Oh, bukan itu. Makanya rukunnya iman itu ada 6 diantaranya, beriman kepada utusannya Allah. Yang wajib diketahui ada 25. Cukup diimani, bukan bersyahadat. Gitu. Syahadat itu ikrar ya. Ya, sebelum lanjut ini saya umumkan dulu ya. Teman-teman perlu tahu ini ada perkembangan baru. Yang kemarin ada dengarkan ada Mbak Tias yang baru mualaf disyaratkan oleh Banjuma. Alhamdulillah tim JCC sudah bertemu dan Mbak Tias bersama keluarganya datang ke salah satu tim JCC yang ada di Jogja. Dan kemudian malam tadi sudah diantar ke masjid untuk bersyahadat kembali. Terus kemudian nanti akan diberikan apa itu keterangan apa sih namanya itu sertifikat syahadat dan kemudian dibantu oleh tim untuk ke Dukcapil merubah identitasnya kan begitu. Alhamdulillah sudah tercover oleh Yayasan Jojainin Cakrawala Cemerlang di Yogyakarta. Ada lagi mau ditanya Bang Muti karena saya naikkan kita naikkan teman Kristen aja insyaallah di sini ada Ustaz Tata ada Bang Andi. Supaya ini kan kembali untuk diskusi. Jadi kita kasih ini teman Kristen aja. Bahkan dua kalimat syahadat di Bible itu kalau mau pasti itu di Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Itu boleh dibaca. Di situ Yesus mengatakan bersaksi atas nama dua orang, dia dan bapaknya. Sudah. Dua kalimat syahadat. Jangan bahas Bible dulu deh, enggak ada, enggak enak. Oh, kayak gitu. Yeah. Cuma kalau bersahadatnya ya cukup Bang, kalau masalah syahadat cukup Bang, enggak usah diulang-ulang kan udah dijelaskan Bang. Oh iya kan. Iya. Kurang kurang jelas masih nah, masih kurang jelas kita masih. Oh. Itu masalah. Ayo kalau ya kalau udah ya enggak apa-apa. Tapi kita kurang jelas masih. Nah, kalau untuk kita meyakini bisa ya. Coba Anda bersyahadat dulu Bang. Coba Anda bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau ada yang mengatakan dar, itu ada yang dur. Nah, itu. Tapi kalau kita mengatakan dur, di situ tajwidnya tersering terjepit. Itu aja. Oke, oke, Bang ya. Gimana, Ustaz? Barusan sinyalku merah, enggak kedengeran. Iya, benar merah. Apa? Ya, bersyahadat itu ikrar. Bang Andi apa? Bersyahadat itu ikrar ya Pak Ustadz ya. Oke. Terus yang ditanyakan apanya? Ya saya juga nggak ngerti yang ditanyain apa. Gitu belum keluar katanya. Tapi kalau kita pernah meyakinkan Isa bersyahadatnya Isa, wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah anna Isa Rasulullah. Nah itu kan syahadat Isa. Enggak lah, kok syahadat Isa begitu? Nah, itu ya cari aja dulu kita. Kalau itu di pengalamannya kan, kalau Ibrahim gimana juga. Nah, kalau Nuh, nah, kalau Adam, nah, Muhammad, nah itu syahadatnya kita mengimani yang itu. Kalau udah bersyahadat kepada Nabi, artinya Anda sudah mengimani Nabi yang ada dalam Al-Quran. Iya. Jelas kok itu aja singkatnya. Iya emang jelas kita menyahadat syahadatnya syahadat Nabi ya jelas cuma itu kan yang nabi-nabi juga itu kan cukup dulu lah Bang ini malah muter-muter okay, begini ya Bang Muti iya. Mohon maaf ya kami paham ilmu Anda memang banyak Bang tapi mohon maaf ini tempat bukan untuk sesama muslim seharusnya bernarasi atau berdialog karena kalau tentang Islam itu kan masih banyak referensi untuk kita dapatkan data. Kalau kira-kira tidak mencukupkan apa yang dijelaskan sama Ustaz Tata, kami mohon maaf. Karena yang jelas Rom ini bukan pemuas nafsu, tetapi inti untuk sering-sering ngecak. Gitu Bang ya. Bang Muti, karena di bawah banyak yang antri, mau naik. Jadi saya naikkan ganti-gantian dulu Bang, izin. Nanti supaya yang lainnya kebagian gitu. Assalamualaikum Bang. Oke. Real ya. Jadi intinya kalau jadi itu ya. Buat. Jadi biar ada yang salah paham ya. Kalau cuma syahadat ya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Untuk nabi-nabi yang lain masuk ke rukunnya iman. Kita harus mengimani bahwa nabi itu yang wajib diketahui 25, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad udah gitu. Ya, ini Kak Suleha, assalamualaikum Kak. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Tadi minta dari bawah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang gak nih suaranya? Sedikit-sedikit. Tapi boleh lah, boleh-boleh, silakan. Ya? Semangat dikit lah, tambahin ya, dikit, Mbak. Semangat. Belum makan. Udah. Oh, iya. Udah kawin belum? Udah. Oke. Okay. Anak udah habis itu, mau besanan udah. Waduh. Assalamualaikum, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, Bang Handi. Saya kan 4 tahun ini sudah saya berjuang, makanya saya ikutin lintas agama ini ya. Itu karena anak saya kan khilaf, jadi dia intinya pokoknya 4 tahun itu anak saya murtad gitu loh. Setelah perjuangan 4 tahun ini, saya sudah ngomong juga sama Ustadz Juma, pokoknya udah hubungin beliau juga, sudah saya minta saran gimana gitu, sambil ngikuti terus lintas agama ini. Saya nggak bosan-bosan, sehari penuh full loh, telinga saya tanpa handset. Pokoknya handset terus dengerin itu sambil kerja, pokoknya nggak pernah lepas Bang Andi. Begitu saya kerja jam 8 duduk pasang handset, sudah kemana Bang Zuma, kemana Bang Andi, kemana, pokoknya saya ikutin terus. Bahkan tapping terus itu, saya ikutin terus. Selama 4 tahun itu saya kehilangan Bang Andi, bener. Pak Pak Ustadz Tahta, siapa semuanya ya, saya mau cerita. Alhamdulillah, malam ini tadi anak saya kembali bersyahadat gitu banget. Insyaallah. Terus kan saya selalu kirim itu Bang Handi apa. Pokoknya ilmu yang saya dapat dari Bang Juma, dari Bang Handi, dari semuanya, pokoknya yang sesuai dengan yang dijalanin anak saya itu saya kirim selalu itu, mau dibaca mau enggak. Saya kirim selalu gitu, 4 tahun lamanya saya berjuang gitu Bang Andi, sambil berdoa terus. Alhamdulillah malam ini tadi bersyahadat di kampung, tapi kan dia awalnya di Jakarta sini Bang Andi. Nah, di Jakarta sini dia awalnya dia tersesat itu di sini Bang Andi, dia kerja, rekan kerjanya kan non muslim gitu. Cowok. Udah lama saya, bahkan udah diumumin juga sama Bang Zuma waktu itu, kalau nggak salah di roomnya juga, sama Uni Riva. Habis itu cerita tentang saya itu beliau. Habis itu ini tadi, alhamdulillah banget, sudah nggak mau balik lagi ke Jakarta. Kemarin Lebaran ikut saya pulang, nggak mau balik ke Jakarta, mau kerja di sana. Habis itu malam ini tadi alhamdulillah bersyahadat. Yang saya mau ingin tanya ke Bang Handi, gimana saya ngurus itunya akte, soalnya saya kurang paham, kalau saya kan Jakarta ini Bang Handi. Tapi anak saya di Jawa Timur. Sudah KTP-nya juga sudah berubah, sudah ikut situ Bang Handi. Jawa Timur mana, Mbak? Nganjuk, kami ada tim kok di Nganjuk, deket kok, bisa. Terus Nganjuk, tapi alamat aslinya, alamat semula di itu Krian di Sidoarjo, perbatasan Mojokerto itu, di situ rumah saya. Bang. Cuman di Nganjuk rumah neneknya, kan kita pergi ke Jakarta semua, jadi rumah yang di situ dikontrakin gitu. Nah, sekarang dia pulang ke rumah neneknya yang di Nganjuk gitu. Itu. Kalau bisa tanya itu. Kalau bisa Mbak, kalau ada nomornya hubungi HP saya aja. Saya catat itu di di Bang Zul paling kemarin. Saya juga cerita sama Bang Zul. Pak Zul udah. Saya curhat gini tapi belum direspon. Saya curhat tentang anak saya juga, terus doain Bu gini. Iya, alhamdulillah saya naik koma juga waktu itu. Ya Allah. Pak Zul adalah Amir JCC. Nanti beliau ada di Jawa Timur Ponorogo.
Kami banyak tim di sana kok. Nanti secepatnya kami bisa ketemu dengan anak ibu yang cowok itu. Mudah-mudahan tetap stay lagi di sana. Misalnya kalau kembali ke Jakarta aja. Sama saya boleh kok kalau cowok ya. Kalau cewek jangan. Masalahnya gini Bang Zul, kan dia mau dapat kerjaan yang baru ini di Bali gitu loh. Tanggal 1 dia udah mulai kerja di Bali, panggilan gitu. Di Bali kami punya, di Bali juga kami ada kok. Oh gitu ya. Iya, di Bali juga ada. Terus masalah itunya, kayak data-datanya gitu, kayak KTP, untuk kayak... Untuk sementara kami akan keluarkan dulu sertifikat mualaf untuk dia bawa. Iya, itu ya, saya itu. Maunya itu secepatnya Bang, soalnya ntar saya pokoknya khawatir aja setelah saya dengar cerita-cerita itu. Yang penting anak saya udah dapat akte itu. Kirim data-datanya ke Pak Jul, nanti Pak Jul akan memberikan PDF-nya, nanti di print di sana. Oh iya, jadi KTP dia sama nggak ada itu, disertakan video syahadatnya juga saya ada. Saya tadi vcall, cuman vcall bisanya soalnya saya kerja di Jakarta sama ayahnya. Nah, anak saya pulang kan, jadi syahadatnya di kampung. Saya cuman di musolanya Pak Kiai kampung deket rumah. Kalau boleh tahu Bu, apa yang ini 4 tahun loh ya, baru malam ini dia syahadat. Apa yang menyebabkan anak ibu itu mau bersyahadat lagi gitu loh? Apa penyebabnya? Saya bilang gini. Kamu udah besar, saya enggak, ibu enggak bisa maksa kamu, enggak bisa. Cuman ibu cuman percaya sama Allah. Ibu bilang gini. Yang benar pasti menang gitu. Yang benar pasti menang, Nak. Ibu juga pingin, saya waktu itu kan buta Bang Andi. Belum tahu Kristen apa itu. Jadi saya ikutin, kirain agama semua benar. Betul. Akhirnya saya ikutin ini, alhamdulillah saya dapat ilmu, ternyata semakin jelas ya agama Islam kita. Ya Allah, benar-benar saya udah tahu bedanya. Dulu kirain sama aja gitu. Jadi saya sama anak saya bilang gini. Nak, kalau emang sampean benar, ibu belajar kitab. Kalau emang benar, saya ikut nggak apa-apa. Tapi kalau emang salah, ibu menang. Yang salah pasti hancur, saya bilang gitu. Pokoknya ibu benar, bilang gitu. Terus taunya gini Bu, saya potong dulu. Ya. Sebelum dia berangkat ke Bali, sebaiknya ke kantor urusan agama yang ada di sana minta keterangan dulu satu. Kemudian ke Dukcapil bermohon, ya udah bisa pergi. Yang penting ada keterangan yang dibawa. Itu sih. Dukcapil anu setempat yang Sidoarjo ya? Iya, Sidoarjo. Kalau mengalami kesulitan, kami ada di Sidoarjo tim juga. Iya. Ya. Jadi nanti bawa persyaratan itu aja ya, KTP sama. Nanti koordinasi sama Pak Jul yang ngajarin nanti, lewat WA aja Pak. Iya. Oke. Okay. Masalahnya belum direspon saya tadi udah. Nanti saya beritahu sama beliau. Iya. Bisa telepon. Beliau lagi sibuk, lagi ada di Ponorogo itu, di Alun-Alun lagi ada aktivitas. Ustadz Tata, assalamualaikum Ustadz. Bang. Mau minta. Satu lagi saya mau tanya sama Ustaz Tahta ini. Ini bagian Ustaz Tahta. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Ustaz, jauh dari. Ada. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz ini kan saya bulan besar ini insya Allah ada niatan itu apa namanya nyembelih Yesus. Yesus. Salah ngomong. jangan nggak boleh bercanda. Astagfirullah, nyembelih itu apa namanya hewan kurban gitu. Tapi saya atas namakan almarhum bapak saya. Sedangkan saya sendiri belum, itu gimana Ustadz? Ya kita pakai 4 madhab ya, di antara 3 itu boleh. Jadi kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, bahkan urunan boleh. Punya anak 5, kambingnya 5 juta misalnya, ayam urunan 1 jutaan, boleh. Diniatkan untuk orang tua, itu ya. Kalau yang untuk saya, yang itu kan belum, gitu ya? Jadi didahulukan yang
yang gimana? Ya, intinya kalau mau ke orang tua korban, diniatkan ke orang tua itu boleh gitu. Oh iya iya iya. Kan kenapa kok boleh? Enggak usah. Apakah saya atau orang tua? Korban itu sunnah. Jangankan sampean itu dirinya untuk dirinya atau untuk orang tua. Tidak korban pun tak masalah. Mau hukumnya sunnah. Iya, iya. Itu kira-kira, Bu. Ustaz, tolong didoain dong tuh anaknya. Ini 4 tahun loh baru kembali malam ini syahadat, ya, Ustaz. Ya, apa sih apa keuntungan orang yang bersyahadat malam ini? Ustaz, silakan, Ustaz. Kalau secara umum ya orang kalau anaknya ibu ini karena sudah kena Islam, maka bertobatlah. Karena sudah melakukan dosa yang terbesar. Dosa besar itu urutan pertama adalah musyrik. Lalu dosa-dosa yang lain. Apa dosa besar itu? Selain musyrik, kalau musyrik kan urutan pertama nih. Dosa besar itu adalah dosa yang mana Allah menyebutkan dengan hukumannya. Misalnya orang zina dirajam, orang membunuh dibunuh, orang mencuri satu nisab dipotong tangannya. Jadi bentuk dosanya ada, hukumannya ada. Itu dosa besar. Kalau minum homer dicambuk 80 kali. Nah, karena ibu pernah melakukan dosa yang terbesar, yaitu menyekutukan Allah, maka tobat nasuha nanti. Kalau secara umum ada orang non muslim kafir masuk Islam. Nah, ini yang hebat. Kenapa? Kulilladzina kafaru yantahu yufarahu ma qad salaf. Berikanlah, katakanlah kepada orang-orang kafir lah ya. Kalau mereka berhenti dari kekafiran, yufarahu ma qad salaf. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, sekarang yang penting berbahagialah ibu karena anaknya dikembalikan lagi. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Nah, dan ingat ini terakhir jangan dianggap remeh ilmu kristologi itu, debater-debater ini. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ngapain kalian debat? Wong Quran aja belum menguasai, udah debat dengan orang lain. Nah, ini salah. Karena apa? Justru banyak orang mendengarkan perdebatan sehingga keraguan itu tidak ada. Mungkin dulu orang itu tidak peduli ke agamanya. Tiba-tiba gampang murtad dia. Tapi orang yang sering ikut debat, nonton, semakin kuat imannya. Oh, alhamdulillah agama saya ini benar. Saya tidak mau masuk ke sana. Wah, buktinya Bang Handi, Bang Juma, Al-Hidayah kalau debat, beliau ini luar biasa membongkar kekeliruan mereka. Gitu. Jadi kadang-kadang gini lagi, belum paham Islam udah debat. Islam dulu diperkuat. Loh, kalau tidak ada dunia kayak gini, lalu siapa yang mau menangkis ya atau meluruskan? Nanti banyak pemurtadan-pemurtadan akhirnya. Karena pemurtadan itu kadang-kadang keagamanya tidak kuat, ketika disodorkan agama lain tertarik dia. Andai kan dia nonton dunia perdebatan, minimal anda saya tidak mau masuk kamu, wala saya nonton Bang Juma, Bang Andi, saya tahu siapa yang kamu sembah, kan gitu. Betul. Jadi jangan diremehkan dunia-dunia ilmu diskusi ini lintas agama. Banyak orang yang dapat hidayah itu. Ya, gitu. Nah, makanya enggak usah doa udah. Doa saya itu doa bersama dengan satu Fatihah. Mudah-mudahan anaknya ibu dan kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Amin. Oke. Mudah-mudahan anak ibu di Nganjuk nonton di YouTube ya. Mudah-mudahan dia buka YouTube nonton malam ini. Boleh disebutin namanya, Bu? Ini agaknya itu Bang masih ada terancam gitu, kayak soalnya perempuannya itu suku keras
belum di... kayaknya belum terima, cuman dia kan pulang ke Nganjuk juga diam-diam gitu. Maksudnya istrinya? Bukan, masih pacaran tapi menguasai banget gitu, sampai sama saya aja udah hilang intinya gitu. Kasih nomor saya, Bu. Anak Ibu ya, kasih nomor aku. Iya, Bang. Iya. Kita punya kantor pengacara kita ada di Nganjuk, ada di Sidoarjo, Ponorogo, ada semua. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum hubungi kami. Iya, Bang. Nanti saya itulah. Enggak ada pengancaman-pengancaman kayak gitu. Oh, itu ada itu di Bang Zuma itu saya kirim voice recorder itunya, anak saya mau dibunuh, Bang. Laporin polisi aja kalau ada rekamannya. Iya, ada rekamannya, ada di Bang Zuma, pernah saya kirimin. Pokoknya terancam. Ya udah, nanti kita omongan agak serius di WA ya, Bu ya. Kan ini area terbuka soalnya, oke. Iya. Oke, masih ada, Bu? Ya udah, itu aja, Bang Andi, Ustadz Tahta, Bang Ali Hidayah, Bunda Nora. Terima kasih banyak, Bang Denny juga, makasih banyak ya. Rasanya udah plong rasanya ini hati ya. Masya Allah. Selain saya dapat ilmu juga, saya tahu juga tentang bedanya Islam apa namanya di luar Islam itu apa. Alhamdulillah saya udah semakin 1000% yakin. Dulu yang menganggap agama itu semua sama, ternyata alhamdulillah lewat Bang Zuma, guru-guru semua di TikTok, mulai face apa namanya, mulai di YouTube sampai TikTok sini, saya alhamdulillah itu udah saya bisa sampaikan ke anak saya, ke adiknya, ke keluarga saya tentang bahwa ajaran itu tetap satu dari itu. Dari mulai manusia pertama sampai akhir satu. Ada yang nanya, Bu, ini ya, Ibu Soleha ini keluarga Muslim, anaknya aja yang ke Jakarta kena pengaruh Jakarta dengan pergaulan. Itu ya, Bu, kira-kira intinya gitu ya? Iya, itu. Betul. Tapi alhamdulillah malam ini sudah kembali. Alhamdulillah. Semoga saja tobat nasuha seperti pesan tadi Ustaz Tahta kan gitu. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Amin. Makasih ya, Bu. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kuatkan hatimu ya, Dek Soleha. Sabar ya. Insyaallah, nggih. Okay. Ini Deni juga yang lama. Kak. Tidak lama dia. Tidak lama mengikut Paulus maksudnya. Ya. Bro Denny, nyaman gak sih menjadi Kristen, Bro Denny? Aku hatiku selalu dipenuhi oleh kedamaian dan cinta kasih yang berlebihan. Itu yang aku rasakan. Cinta kasih yang berlebihan, Bang, ya. Izin saya nanya, kata nih? Iya, makanya karena aku memiliki cita kasih yang berlebihan yang dapat dari Tuhan, aku pengen membagikan kepada siapapun, kepada semua manusia. Makanya aku cinta muslim semuanya juga dengan sepenuh hati gitu loh. Yang teman-teman Kristen di bawah ini dong, permintaan dong. Iya. Tapi begini, Bro Denny, yang minta semua muslim ini kasih kita hidup, yang muslim dulu. Bro Denny, kita ini saya hidup. Mau tanya satu aja. Ya, silakan. Monggo, Bu. Itu bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Kita ke murtad, masuk mu'alaf. Itu memang masih dikatakan mu'alaf ya, Ustaz, memang ke muslimnya. Iya, intinya mu'alaf itu kan diluluhkan hatinya. Pertama imannya tipis, bahkan tidak beriman. Akhirnya dilembutkan hatinya kembali kepada fitrahnya gitu ya, tetaplah walaupun asalnya memang non muslim, tapi dengan arti mu'alaf
telah dilembutkan hatinya, berarti dia menemukan kebenaran lagi. Makanya murtad itu mundur. Kenapa orang kafir ketika masuk Islam dikatakan mu'alaf? Karena hatinya sudah lembut, kembali kepada kebenaran. Kenapa orang Islam yang keluar dari agama murtad, dia mundur ke belakang gitu. Udah tahu jalannya lurus, sudah benar, dia tidak mau. Memilih belok lah ibaratkan. Ya, gitu. Arti mu'alaf dan murtad itu seperti itu. Mu'alaf kembali, murtad mundur. Kayak undur-undur dong kalau Ustaz. Iya, Pak. Baru Islam lagi itu memang dosanya tuh itu terhapus juga lagi seperti lahir baru lagi. Ya makanya bukan, makanya bedanya. Kalau murtad itu yang pernah Islam itu, ya tobatnya itu harus betul-betul tobat. Ibaratkan orang tahu zina itu haram tapi dilakukan. Berarti dia harus benar-benar tobat. Beda dengan yang non muslim dari lahir. Ketika umur 60 tahun kok dia masuk Islam. Maka yughfar lahum ma qad salaf dalam Al-Qur'an. Semua dosa-dosanya 60 tahun kosong. Dia kembali seperti kertas yang putih, kosong. Enggak punya dosa sama sekali. Gitu bedanya ya. Antara mu'alaf yang dari lahir atau pernah dia pernah murtad, ya, gitu. Beda, bedanya di situ. Tapi yang sangat berharga keluarganya ibu tadi itu, seorang ibu pasti bahagia banget lah. Makanya kalau ada orang yang mu'alaf masih punya keluarga yang belum dapat hidayah, ya dan nonton Al-Hidayah. Enggak, maksudnya apa? Berdoa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibuku atau orang bapakku sebagaimana saya dapat hidayah, ya Allah, agar kami bisa bersama-sama lagi di dunia dan akhirat. Itu usahanya doa. Gitu. Mendoakan. Atau supaya dapat hidayah, nonton Al-Hidayah, kan gitu. Cuman batuk lah. Kalau di sini Ustaz lebih banyak fokus ke Kanura, kalau di sini enggak nonton saya kalau di sini. Apalagi yang di bawah itu coba Kanura enggak ada Al-Hidayah di bawah. Fokusnya ke Kanura aja sama Bang Andi. Kayaknya cocok, tapi Bang Andi sekarang sudah bukan zaman Covid. Itu masnya kok udah dilepas-lepas ya? Itu udah terlanjur basah. Udah cinta melekat. Aduh, Bang Deni ini di atas. Ya, mau udah ditanya segan pula Bang Deni. Enggak gini deh, aku ke Pak Deni bentar ya. Silakan. Pak Deni, memang itu kan tadi udah dijelaskan ya, bahwa semua manusia itu memang nalurinya itu harus berbuat baik. Manusia itu kodratnya itu ada rasa penyayang. Manusia kodratnya itu harus saling mengasihi. Tanpa agama loh itu ya. Ateis juga begitu, Pak. Ateis itu orangnya penyayang, penyabar, murah memberi, dan tidak mau berantem, dan tidak mau ribut. Itu manusiawi banget itu, Pak. Tapi cuma tidak sebatas itu aja. Nah, kita harus mengimplementasikan hidup ini sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta, karena kita ini makhluk ciptaan. Kita berterima kasih, Pak. Kita sudah diberi tangan gratis, mulut gratis, gitu ya, kepala gratis, isinya untuk berpikir gitu. Nah, kepada siapa kita harus bersyukur? Tentang itu intinya ya, Pak ya. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Teman aja membelikan kita mobil Jaguar misalnya, Alphard, kita berterima kasih. Sedangkan anggota badan kita, napas kita, begitu sempurna ciptaan kita, Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Kenapa kita enggak mau berterima kasih? Ya, alangkah anehnya Pak Deni gitu ya. Saya yang ngasih kepada Anda hadiah mobil Alphard misalnya, Anda berterima kasih ke Pak Al-Hidayah. Itu kan salah alamat terima kasihnya. Begitu juga
udah jelas yang menciptakan alam semesta dan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah, Anda berterima kasihnya kepada anak orang yang namanya Bunda Maria. Salah alamat terima kasihnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Jangan sampai berterima kasih Anda itu salah alamat. Jadi enggak boleh angkuh, enggak boleh sombong. Mari kita buka pintu hati kita. Kira-kira begitu Pak Denil, semoga mengerti. Ini bahasa singkat saja. Gitu Pak Denil. Betul sekali apa yang kamu bilang. Memang begitu adanya kok, memang. Memang kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Memang kita harus bersyukur pada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya. Jangan sampai kita itu orang baik tetapi salah menyembah Tuhan. Nanti itu juga repot juga, enggak masuk surga juga. Gitu menurutku ya. Iman dan perbuatan itu harus sejalan, selaras. Selain perbuatanmu yang baik, hatimu yang bersih, hatimu yang jernih, hatimu yang suci, tapi kamu juga harus menyembah Tuhan yang benar. Oke. Kalau itu salah, dia salah juga. Oke, saya tanya ke Ustaz Tata ya, ini topik menarik nih. Ustaz, apakah kita bersyukur kepada Sang Pencipta itu ada tuntunan yang harus kita, caranya bersyukur seperti apa, mulai dari wajib sampai sunnahnya Pak Ustaz? Gimana cara menerangkannya Pak Ustaz? Iya, syukur dalam Islam itu memang kalau alhamdulillah itu kan bersyukur juga. Ya, tapi yang benar itu diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan pekerjaan. Tanda-tandanya orang bersyukur bukan hanya alhamdulillah, tapi juga taat kepada Allah. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya gitu. Dan ingat, benar kata Bang Handi, orang mencari kedamaian, ketenangan itu bukan hanya Islam. Karena Allah itu Maha Pengasih. Di dunia ini semua manusia itu diberi hati nurani. Bahkan biksu itu bukan Islam dia. Tapi luar biasa kan bagaimana ketenangannya menurut dia. Jadi kalau Pak Denny mengatakan saya dalam Kristen tenang, ya semua manusia ya tenang. Asalkan tidak melakukan hal-hal yang tidak mencuri misalnya. Tapi tetap ukuran akhirat itu bukan masalah saya baik atau saya ini tenang, bukan itu. Ukuran di akhirat itu siapa yang mentuhankan Tuhan yang benar. Makanya tadi saya kasih ayat, semua para nabi itu diperintah untuk mengenalkan Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Pasti ya memberi tempat di surga. Syaratnya harus mengakui tiada Tuhan selain Allah. Semua para nabi, mau pakai kitab apapun, pasti mengenalkan Tuhan yang benar. Nah, karena itu intinya, kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Walaupun saya pakai Bible sama. 3 ayat saya menemukan. Hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Allah. Dan tidak ada hidup yang kekal di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu tidak ada. Sudah saya acak-acak itu Bible ini. Nggak ada. Gitu. Jadi percuma, baik, tenang, tapi mentuhankan Tuhan yang tidak benar. Gitu. Lanjut. Iya Pak Denny, artinya apa? Jangan sampai saya yang memberikan sesuatu, Anda berterima kasih kepada orang lain. Terus Anda diberikan wajah yang ganteng, begitu sempurna, lubang hidung 2 untuk bernapas, ada mulut untuk makan, tangan untuk bekerja. Dia menciptakan itu, kita sepakat ada, tapi Anda bersyukurnya kepada bukan yang menciptakan itu. Nah ini yang perlu diintrospeksi lebih mendalam. Saya nggak mempengaruhi Anda untuk pindah agama, tapi mari introspeksi diri. Bahwa benar nggak sih yang Anda tuhankan itu adalah yang menciptakan Anda? Jangan sampai salah alamat. Kira-kira begitu Pak Denny. Ini ada agak berisik dikit nih si Jidan nih. Silakan Pak Denny. Iya setuju ya betul. Seperti itu adanya, kita jangan sampai menyembah Tuhan yang salah. Nanti repot, nanti kita bisa masuk ke neraka. Soalnya cuma ada 2 ya, Tuhan yang alam pencipta alam semesta dan juga ada Tuhan-Tuhanan yang dituhankan oleh manusia. Nah itu yang harus kita hati-hati. Tapi kalau aku, imanku udah kuat sekali, soalnya aku sudah sendiri sudah punya pengalaman pribadi sama Tuhan ya, jadi lain lagi. Oke. Kalau kita
Bang Sidat. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi juga. Bang Jidan nih Kristen ke Islam, Bang? Muslim saya. Oh, iya. Masya Allah. Ustaz, apakah Nabi Isa alaihissalam itu waktu selama hidupnya memperkenalkan Tuhan yang mengutus dia atau mengklaim dirinya setara dengan yang mengutus dia? Bagaimana Pak Ustaz, para nabi itu, terutama Nabi Isa alaihissalam? Iya, Az-Zukhruf itu ya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Nabi Isa. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Jadi banyaklah dalam ayat-ayat Al-Quran, dia hanya mengenalkan Tuhan yang benar, tauhid. Gitu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sembahlah dia, kata Nabi Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, gitu. Terus dirinya sendiri siapa? Wa rasulan ila bani Israel, utusannya Allah untuk Israel. Apa tugasnya? Menyampaikan ajaran kepada umatnya. Ini Abdullah Ataniyal Kitab wa ja'alani nabiyya. Jelas ya. Lanjut. Ya. Kira-kira begitu Pak Deni, di kitab Anda juga itu Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, gitu lah. Pak Deni, kira-kira kenapa sih terlalu mendalam ini Pak Deni? Ada apa sih terlalu mendalam? Ada semacam semacam pengalaman pribadi yang agak sakral banget gitu Pak Deni? Seperti apa sih? Atau ada mimpi apa gitu? Tidak, saya pernah dipanggil Tuhan waktu umur 17 tahun, 88. Tahun 88 aku pernah dipanggil Tuhan, jadi maksudnya aku udah pernah. Gimana manggilnya? Sudah mendalam. Coba Ustaz. Kenapa? Telepon kan caranya begini. Cara memanggilnya Pak Deni maksudnya. Oh iya ya, waktu itu aku meditasi berdoa. Terus tiba-tiba aku ada berdiri di sebuah kota. Roh itu sudah pergi dari dunia ini. Terus aku ada di sebuah kota. Kota itu terbuat dari emas murni segala macam. Aku lihat jalan-jalan di kota itu sendirian ya, nggak ada orang-orang, nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada binatang, juga nggak ada malaikat. Terus sampai situ, aku bisa setelah jalan-jalan menikmati keindahan kota itu, aku terus kayaknya ada di pinggir kota itu, terus aku lihat ada tangga tinggi sekali ke atas gitu, ke langit. Udah gitu kan aku jadi penasaran, itu kok ada tangga ya ke langit, ya ini ada apa? Aku bisa gak sampai ke atas itu, berapa tahun ini aku sampai di ujung tangga itu? Soalnya tinggi sekali tangga itu, jadi aku pikir berapa tahun aku sampai di ujung situ. Oke. Pak Deni, aku penasaran. Pak Deni, Anda meditasi itu dalam keadaan tertidur apa terjaga? Terjaga ya. Dan kan terjaga ya. Terus kira-kira yang mendatangi Anda itu satu sosok yang nyata apa cuman semacam aku cuma melihat sinar. Oh, sinar. Sinar dari sebuah tahta, keluar dari sebuah tahta. Jadi tadi ceritanya kan aku menaiki tangga itu toh, aku kan penasaran. Aku menaiki tangga itu, tiba-tiba dalam waktu sekejap itu aku udah ada di ujung tangga itu. Aku tahu-tahu berdiri di sebelah sebuah tahta putih. Sebuah tahta putih di sebelah kirinya, kira-kira jaraknya setengah meter. Nah, dari situ, waktu aku maju ke depan, mau lihat tahta itu lebih dekat lagi, tiba-tiba keluar cahaya. Terus keluar cahaya terang dan benderang dari tahta itu. Setelah itu aku kembali lagi ke dunia ini lagi. Oke, okay. Kesimpulan Anda, cahaya itu siapa? Kesimpulan Anda waktu itu? Itu Tuhan ya, itu Tuhan. Tuhan. Soalnya rohku sekarang dikasih tahu itu memang itu Tuhan itu. Jadi aku udah tahu gitu. Ya, maksudnya sosok Tuhan yang Yesus itu maksudnya. Aku enggak berani bilang Yesus atau Bapa, aku enggak bisa bilang, tapi yang aku lihat itu cuma cahaya. Jadi ya kalau orang Indonesia bilang Allah itu. Ya Tuhan. Baik. Saya kalau bisa tata. Oke. Ustaz. Kalau hal kayak begini gimana Pak Ustaz? Menerangkannya silakan. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, mencari kebenaran itu jangan lewat meditasi apapun jangan. Tapi mempelajari ajarannya.
misalnya saya ingin tentang mengenal Islam, tentu saja Islam itu punya panutan, yaitu Rasulullah. Nanti Rasulullah itu Tuhan menurut Nabi Muhammad siapa? Terus Nabi Muhammad itu tugasnya apa? Siapa dirinya? Nanti akan tahu, lalu imani semua itu. Tapi kalau kita beriman, misalnya ada orang mau pindah ke Kristen, pelajari Alkitab itu siapa itu Yesus, pelajari semuanya. Baru ikutin semuanya itu. Kalau lewat meditasi bahaya. Bahayanya gini, sekarang saya meditasi, bertemu dengan orang yang sosok seperti Nabi Isa misalnya. Oh, berarti dia Tuhan. Tiba-tiba saya meditasi lagi. Ya, masuk Kristen dapat 5 tahun meditasi lagi. Ternyata yang datang ke saya tidak ada rambutnya sama sekali, biksu. Oh, berarti dewa yang benar Tuhan itu. Gitu. Terombang-ambing kita itu. Setiap meditasi pindah-pindah yang datang. Nah, ini tidak cocok. Ya, sama dengan orang pindah agama gara-gara mimpi. Mimpi bertemu Nabi Isa misalnya. Terus suatu saat dia mimpi bertemu Rasulullah. Apakah dia masuk Islam lagi? Jadi tidak bisa lewat itu. Yang benar itu harus melalui kitab suci. Gitu. Kalau sudah kitab suci diimani, nah ini yang benar. Gitu ya. Nah, apalagi Tuhan itu tidak mau. Kalau Pak Denny dipanggil Tuhan, pakai suara atau melihat, ini tidak cocok dengan Bible. Karena kata Yesus itu, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Tuhan. Sinyalnya Ustaz Tata. Iya. Ini sinyal saya ini bermasalah ini. Ada. Betul Ustaz, itu merah-merah itu. Oke, sinyal saya bermasalah baru. Terakhir. Yang penting orangnya nggak bermasalah. Terakhir. Ya. Kalau kita itu dalam mimpi apalagi terjaga, ini dalam Islam sudah ada contohnya. Si Abdul Qadir itu ketika di hutan tiba-tiba ada cahaya terang benar. Akhirnya cahaya itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhan. Nah, karena si Abdul Qadir orang alim, tahu Tuhan itu tidak bisa dilihat, makanya dia mengutus para nabi langsung ngambil batu, dia dilempar cahaya itu, pergi iblis ternyata. Ya, supaya memurtadkan orang. Jadi jangan lewat mimpi, jangan lewat meditasi atau apapun jangan. Tapi kalau kita ingin mengikuti, contoh ya, saya ingin mengikuti Rasulullah, Nabi Muhammad, pelajari ajarannya. Atau saya mau pindah ke Kristen, pelajari Yesus itu siapa dalam Bible-nya. Jangan lewat meditasi, mimpi, jangan. Baru setelah tahu, oh ternyata Nabi Muhammad itu ini, tugasnya ini. Oh, Yesus itu gini-gini. Ini kitab-kitabnya ada. Seharusnya lewat itu. Karena Allah memberi hidayah, menunjukkan Tuhan yang benar, bukan dirinya sendiri yang menampakkan ke manusia, tapi Allah mengutus utusan. Makanya ajaran samawi. Samawi itu apa? Ibaratkan Tuhan itu di langit, tidak mau turun. Memperkenalkan dirinya lewat mengutus. Hai Isa, kamu saya utus ke dunia untuk Israel. Ajarkan mereka, kenalkan Tuhan yang benar. Hai Muhammad, saya utus kamu ke dunia untuk seluruh dunia. Ajarkan mereka, kenalkan Tuhan yang benar. Gitu, gak turun sendiri. Apalagi bersuara, tahta aku Tuhan. Dijamin yang bersuara itu iblis sudah. Kenapa saya mengatakan iblis? Karena sudah ada di zamannya si Abdul Qadir. Cahaya ini mengatakan dirinya Tuhan. Dilempar, ternyata iblis. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya juga pernah kayak meditasi lah. Aku termenung di teras ya, di garasi gitu ya. Seperti tertidur enggak juga. Tiba-tiba saya melihat cahaya. Ternyata mobil yang datang masuk garasi. Gitu Pak Denny. Lucu enggak? Enggak ya. Enggak apa-apa. Boleh. Boleh lucu juga. Jadi gitu penjelasan Ustaz Tata bahwa Tuhan itu nggak mungkin mengeluarkan cahaya seperti itu, gitu ya. Sang pencipta itu nggak mendatangi hambanya seperti itu, gitu loh. Hanya mendatangi hambanya itu melalui para nabi dan ada kitab suci yang dipelajari. Nah, hal-hal yang meditasi itu bisa, waalaikumsalam, bisa membuat kita salah arah, Pak Den. Tapi ya itu iman Anda ya, kita nggak bisa ganggu ya, Pak Den ya. Ya betul.
Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga teman-teman semua. Ya, jadi gini ya teman-teman, aku punya satu cerita ya, maksudnya tapi ini nyata dan bukan aku yang alami. Jadi kebetulan dulu kita punya apa perjalanan, ada tugas lah gitu, terus satu daerah di tempat aku di sini ya, di Kabupaten Halmahera Utara. Jadi kalau teman-teman yang dari Maluku Utara bisa silahkan langsung ngecek ke sana di Tobelo ya. Jadi kita masuk ke salah satu kampung namanya Kampung Islam. Nah, kebetulan waktu itu karena kita lagi di rumah RT kepala desa ya, kepala desa. Terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, jadi dari situlah kita tahu bahwa daerah yang dulu, yang sekarang kita datangi itu dulunya itu bukan namanya Kampung Islam tapi Kampung Kristen yang kita duduk saat itu kita ngobrol. Jadi sejarahnya gini, dulu ada salah satu masyarakatnya ya, salah satu penduduknya lah gitu ya di kampung itu meninggal. Nah terus udah dikuburin gitu, nah, mereka tuh pakai upacara adat kayak gitu kan. Ya tau lah ya kalau misalnya Kristen kalau dikuburin kan pasti pakai peti ya kan. Nah jadi dia tuh selama satu minggu itu belum dikuburin. Nah pas dikubur, di makam maksudnya,
kalau nggak salah pagi ya, pagi di makam sekitar udah masuk siang lah gitu. Nah pas malam mereka buat kayak apa penghiburan ya. Nah itu dia tuh tiba-tiba datang kayak gitu, dia kayak mati suri gitu loh. Tapi yang bikin heran kenapa yang tadinya udah di peti ya, udah dimasukin ke peti mati, itu dia tuh tiba-tiba langsung ada datang kembali gitu dengan keadaan yang kayak di luar logika gitu. Gak mungkin dong yang udah dipetiin terus tiba-tiba langsung nyungsep keluar gitu kan. Kayak gitu. Nah, dia langsung berkata bahwa dia ini diberikan kesempatan untuk menyiarkan bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Sebenarnya ini ada sedikit kontroversi, tapi itu memang benar adanya. Ini cuman ya berbagi aja gitu ya. Nah, jadi dia ngomong gitu bahwa di sana dia tuh nggak dapat jalan sama sekali, sedangkan di satu jalan itu banyak sekali orang yang melewati jalan yang sama dengan dia gitu. Tapi kenapa dia tuh kayak dihalang sama paku, terus kayak batu-batu besar kayak gitu, dia nggak bisa lewat kan. Terus ditanya, dia nanya ke aja, ya, jadi enggak, dia nanya ke salah satu ini kayak mungkin malaikat ya, dia nanya itu kenapa yang lain bisa lewat terus saya nggak bisa gitu. Nah jawabannya bahwa kamu bukan golongan kita gitu, kamu bukan golongan dari mereka, dan kamu nggak bisa lewat jalan ini kayak gitu, kamu nggak akan mendapatkan jalan di sini. Kemudian dia kayak minta pengampunan, tapi tiba-tiba dia tuh kayak diberikan kesempatan untuk menyiarkan kebenaran. Nah, dari situlah semua penduduk termasuk pendetanya masuk Islam di situ, dan akhirnya kampung itu dari kampung Kristen berubah menjadi kampung Islam. Itu cerita. Ya cukup ya, Bu. Iya. Gimana Ustaz Tatang? Iya. Jadi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Memang hidayahnya Allah itu macam-macam. Ada suatu penduduk gara-gara bayi dia menyebarkan Islam padahal bayi. Akhirnya semua pendetanya juga masuk Islam. Ada juga bahkan di YouTube ada, coba ketik seorang pendeta masuk Islam karena didatangi Nabi Khidir, ada. Ya. Jadi dia didatangi Nabi Khidir bahwa agama yang benar Islam. Terus banyak keanehan-keanehan. Ya termasuk yang Mbak Aisyah ceritakan itu. Jadi banyak macam-macam, kalau saya baca-baca juga ya, ada seorang ulama wali. Orang kafir melihat wajahnya saja mualaf langsung. Coba. Jadi cerita kayak gitu itu udah banyak contohnya, itulah jalannya hidayah. Ya, bermacam-macam. Ada lewat dakwah, ada yang karena benci ke Islam, menghina Rasulullah, akhirnya mu'alaf. Itulah jalan. Banyak. Kayak gitu ya. Jadi tidak masalah. Benar itu kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi gini, kalau misalnya ada yang ngomong dongeng, ya, bisa tuh banyak tuh, orang-orang Maluku Utara mungkin yang ada di sini ya, bisa langsung ke Tobelo. Langsung datang aja ke kampung Islam dan cari tahu. Dan di sini yang saya dapatkan banyak cerita, bukan cuman itu, banyak juga ada yang mati suri terus jadi ada yang ngingetin gitu, katanya kita tuh perempuan gitu, jangan sampai kita tinggalin sholat, setidaknya ada 1-2 waktu itu harus kita laksanakan kayak gitu. Jadi dia tuh mati suri, meninggal pas malamnya itu dia kembali itu langsung ke dapur gitu kan, langsung lewat dapur. Jadi pas tahlilan itu pada dianya di dapur gitu, udah balik itu nggak tahu, yang tahu cuman mama-mama gitu, ibu-ibu yang lagi kayak ikut bantu-bantuin gitu di dapur kayak gitu. Terus dia ceritain
Jadi kita disuruh aurat itu yang paling penting buat ditutupin kayak gitu-gitu. Kita nggak boleh, sekalipun kita perempuan ya, kita nggak boleh ninggalin sholat. Kalau memang kita belum mampu, belajarlah paling nggak 1-2 waktu itu nggak bisa ditinggalin kayak gitu-gitu. Itu banyak kok, banyak aku temuin orang-orang yang mati suri gitu. Aku suka cari tahu, suka dengar ceritanya kayak gitu, biar menjadi pelajaran buat kita gitu. Kita kan belum nyampe sana gitu. Jadi itu sih ceritanya masuk akal, ketimbang kita didatengin Tuhan kayak lihat langsung fisiknya. Nggak mungkin, itu nggak mungkin, nggak ada, itu nggak ada dalam sejarah. Jadi nabi ya. Ya langsung jadi nabi. Kamu itu kan. Itu dia. Mending yang kayak gitu, kayak orang mati suri. Aku suka nanyain Pak Ustadz, kayak bukan pengen cari tahu akhirat ya, tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin kayak gitu. Kalau nanti jadi mawas diri buat aku juga, kayak nanti kalau aku buat kayak gini jadinya gimana ya, kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah bisa menjaga diri dengan hal-hal itu kayak gitu, kayak untuk orang-orang yang udah pernah melihat gitu, merasakan kayak gitu-gitu. Takut, saya takut jujur. Dan itu yang ngalamin juga, saya lihat banyak kok. Ada salah satu video yang lewat ke saya itu dari Nasrani yang mati suri, dilihat Michael Jackson, pendeta itu disiksa, itu mana penembusannya? Gak ada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mana nih suara Bang Handi? Gak ada? Bang Handi tidur? Ada gua. Lagi habis makan, sambil makan. Lapar baru makan malam. Astagfirullah. Jangan telat makan, Bang. Biasalah anak muda. Makan sore, tengah malam lapar. Tapi Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau mati suri itu apa benar terjadian atau memang apa ya? Bukan begitu pertanyaannya, Bu Aisyah. Oh, bukan. Ini pertanyaannya nih, Pak Ustadz, apa bedanya mati suri dengan timun suri? Gitu loh. Benar-benar. Ya. Ya memang ya ada, memang faktanya ya, ada kok. Kan aja mati suri itu kayak gimana sih, Ustaz? Ya saya juga enggak tahu mati suri itu gimana, ya, tapi ya, memang tapi ada ya kan, ada ya kan. Nanti, ya. Nanti dong mati suri sebentar aja. Enggak mau. Ya kalau mati suri itu, kalau mati suri biasanya kebanyakan makan timun suri. Gitu. Kalau Bang Andi itu mati pagi bukan sore. Mati sore. Saya ya. Pak Ustadz, jangan suruh Bang Andinya mati suri, Pak Ustadz. Kasihan dia. Ya namanya kan. Sebenarnya teman-temannya alusinasi daripada teman-teman kita Kristen ini dibantah sebenarnya oleh Janganlah bicara sebelah lah. Enggak apa-apa, Bang Andi. Ini kan kemal diskusi supaya mereka terpancing, enggak apa-apa. Gini ya, ketika mereka selalu mengatakan bahkan melihat turun berkolor, jangan kotor. Aku lagi di YouTube, jangan. Hashtag. Jangan. Gak boleh. Ini perkongsian aja, kan ada di emang data, bukan nauta. Kecuali ada Kristen di atas. Ini ada nama ya. Tanya aja ke Bang Denny itu, Bang Handi. Jadi yang cerita si Denny ini maksudnya gini Bang Alidayah, kita jangan kita tiru gaya mereka, biarlah mereka yang seperti itu, kita janganlah. Kecuali diskusi ya, kalau monolog nggak boleh kita. Nggak, Bang Denny ini bukan monolog, maksudnya ini Bang Andi. Jadi kan Bang Denny ada nih, Bang Andi itu. Kebetulan ini karena kesaksian melihat nih katanya ini. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Nggak, aku mau nanya itu yang bahasa ruh itu Mbak. Bang Denny ngerti nggak bahasa roh itu? Yang aku sering lihat di YouTube kayak ngomongnya kayak gitu. Kalau itu boleh ada sikir abar-abar itu boleh. Sikir abar-abar boleh juga. Itu bahasa roh itu ya.
Bahasa roh itu adalah karunia bahasa yang diberikan kepada manusia, tetapi itu bukan jaminan bahwa dia itu orang suci atau bahwa dia itu akan masuk surga. Itu cuma karunia aja dia, bahwa dia bisa berbahasa roh atau bahasa malaikat, istilahnya begitu. Jadi itu cuma karunia. Karena kalau kamu bisa berbahasa roh di depan umum, tetapi kamu tidak menerjemahkannya atau tidak ada orang lain yang menerjemahkan bahasa roh itu, maka bahasa roh itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi itu loh. Jadi kalau ada, bisa, ada orang bisa berbahasa roh, saya bisa menerjemahkan, Pak Dini, saya bisa menerjemahkan. Coba Bang. Karena cuma itu aja, itu cuma karunia. 4 tahun dulu saya kursus bahasa itu. Iya, coba. Ya, silakan aja Pak Dini ngomong, saya bisa artiin. Coba Pak Dini bahasa roh. Enggak terserang. Aku enggak bisa bahasa roh, terus terang aja. Aku enggak bisa bahasa roh. Ya gimana kok mau artiin, enggak ada yang bisa. Itu ya, sebenarnya kalau begini Bang. Orang bisa Bang Deni, harus ada orang juga yang mengartikannya. Gini Bang Deni, itu yang memakai bahasa roh itu kan biasanya orang yang karismatik, bukan? Sebenarnya itu tidak benar. Bahasa roh itu sebenarnya diberikan kepada siapapun, jadi tanpa memandang denom. Jadi berarti siapapun juga bisa dong, Bang Deni. Protestan dan enggak. Maksudnya tidak begini, Mbak Aisyah itu nanya, itu pada waktu mungkin di dalam satu gereja semuanya itu kayak orang yang model kesurupan ya, betul Mbak Aisyah? Tunggu dulu Bang Deni, ya betul, yang Mbak Tengo itu seperti itu. Ada, iya, aku pernah nonton itu, ada yang... Iya kan? Itu benar. Kan sebenarnya biasanya dilakukan oleh gereja karismatik Bang. Makanya orang karismatik itu memakai bahasa roh. Tidak seperti HKBP, GKP itu tidak ada. Ya, soalnya terus terang ya. Karena begini itu, Bang. Ya, saya 7 tahun ya, itu masuk ke karismatik. Itu memang pendetanya atau jemaatnya itu semua itu memakai bahasa roh. Tapi kok sama saya nggak masuk gitu loh. Itu karunia, jadi orang diberikan dengan cuma-cuma. Itu sesuatu karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Yang mereka pertama, sebut ya, itu sebenarnya ya. Kita nggak paham itu begini loh. Mereka tuh asal sebut. Kalau saya pas pada waktu mereka sadar ya, saya bertanya sama ibu yang di sebelah saya itu sampai dia kayak memang kayak orang kesurupan. Saya tanya begini, itu karena orang Batak ya kan? Aku bilang begini, Bu, itu apa yang Bu ucapkan? Gak ada itu dek, yang menangis-nangisnya kita dek, katanya. Tapi begini ya, saya akui lo ya, Bapak Deni kan di Belanda tuh ya. Saya heran lo di Belanda lo, anak-anak kecil di sana udah pada lancar lo bahasa Belanda. Kok bisa ya? Lucu abang inilah. Nah emang orang Belanda gimana sih? Minta. Sama di kampung gue itu anak kecil aja udah bisa ngomong, bisa langsung bahasa Bugis loh, heran kan Bang, apa yang kayak gitu perlu diperjelas lagi Bang? Ya Pak Deni dong, kenapa? Ya entar bahasa bikin lah, keserius banget sih lu Pak Deni. Iya bener, iya gak apa-apa. Apaan sih Abisya? Jadi itu makanya saya bilang Bang Deni, biasanya bahasa roh itu yang make memang gereja karismatik. Karena dia nggak memakai buku panduan. Beda GKPI, HKBP itu semua memakai buku panduan. Dan itu sudah memang udah dijadwalkan. Oh nanti habis ini nyanyi di Kidung Jemaat ini, nomor ini gitu. Tapi kalau karismatik enggak. Itu ada Bang Deni di atas. Setiap peribatan ibadah karismatik itu pasti ada bahasa rohnya. Yang saya herankan sebenarnya mereka itu pendeta memancingnya itu dengan seperti begini. Kita itu kosongkan pikiran, kita membayangkan kehidupan kita yang sakitnya, yang senangnya, kita curahkan kepada Tuhan. Nah itu, jadi mereka tuh seolah jadi terbawa-bawa itu. Jadi kayak bahasa roh itu nggak ada. Ujungnya apa? Jadi kayak kesurupan, bener. Teriak-teriak lah di dalam gereja tuh. Saya pun juga heran sebenarnya. Ibu Nora pernah ngalamin itu? Jaringan. Noise, bukan Bang, maksudnya begini Bang, selama gereja di situ mereka tuh memang melakukan peribadatan seperti itu. Nanti model kayak kesurupan semuanya Bang, tapi yang saya heran kok
saya nggak masuk gitu loh. Kadang saya pengen juga rasakan. Saya sudah kosongkan pikiran, mencoba kayak berkomunikasi sama Tuhan, mudah-mudahan masuk roh itu, kan seperti itu sebenarnya. Baru kita kayak orang kesetanan, tapi nggak bisa juga. Loh, bahasa roh ya, itu biasa dipergunakan sama orang ngerti nggak? Mbak Isa, noise. Bukan saya, Bu. Saya nggak ngecas. Udah. Nggak, berarti apa itu? Headset, bukan? Udah. Kenapa, Bang Denny? Headset juga. Bang Denny, kenapa? Kalau untuk saya, pengertian bahasa roh itu tidak bisa kita latih ataupun tidak bisa kita ingini dengan keinginan kita sendiri, dalam arti kita memerintah Tuhan agar Tuhan memberikan bahasa roh kepada kita. Itu tidak begitu caranya. Itu bahasa roh itu yang memberikan Tuhan, jadi yang menghendaki itu Tuhan kapanpun dia akan berikan kepada siapapun. Juga tidak tertulis di Alkitab bahwa orang-orang dari karismatik saja yang akan mendapat bahasa roh. Di situ tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Jadi bahasa roh itu sebenarnya diturunkan atau diberikan, dikaruniakan kepada semua orang Kristen yang percaya kepada-Nya, dan itu ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, bukan ditentukan oleh manusia. Sebagai contoh, aku berdoa, konsentrasi, mencoba memiliki bahasa roh, itu tidak akan terjadi. Seperti itu tidak akan terjadi. Itu terjadinya dengan tiba-tiba karena Allah atau Tuhan itu mengkaruniakannya kepadamu, itu aja. Kalau itu kebetulan banyak orang karismatik yang kalau banyak orang karismatik yang bisa mengalami itu cuma kebetulan aja, karena tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa orang karismatik saja yang akan mendapat bahasa roh. Itu jelasannya. Bukan maksud saya bukan orang karismatik saja, Bang Denny. Cuman itu kan untuk kayak membuat bahasa roh itu seperti memang ada kayak gimana saya bilang ya, mau saya jelaskan. Itu ada satu peribadatan nanti itu akan kita dihusukkan itu kepada Tuhan itu sendiri. Khusuk betul. Nah, tapi gereja-gereja lain itu tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena mereka tuh memakai buku panduan. Sementara karismatik itu tidak ada buku panduan. Kita yang menentukan acara kita sendiri. Kita mau nyanyi apa, pakai musik itu terserah kita sendiri. Pemujaan kita bagaimana juga itu terserah kita sendiri. Beda dengan yang memakai buku panduan. Buku panduannya seperti apa? Kayak kidung jemaat, buku ND. Seperti itu maksud saya, Bang Denny. Jadi kalau Bang Denny bilang itu hanya pilihan dari Tuhan itu sendiri kepada yang mau dipilih siapa yang bisa bahasa roh, okay, berarti saya bisa ngambil kesimpulan yang saya alami selama 7 tahun itu, berarti mereka sebagian hanya pura-pura ya gitu ya, karena semuanya memakai bahasa roh tuh, memakai bahasa roh juga, noise, gitu loh Bang Dedi. Kalau dipilih-pilih, kenapa jemaat satu gereja itu semua kayak orang kesurupan gitu, maksud saya. Ya betul. Aku tidak berani menghakimi mereka pura-pura atau tidak. Bang Denny, noise. Kira memang ada. Bang Denny. Oh, aku sambil kerja soalnya, tunggu dulu. Sekarang gimana? Oh iya. Ya itu apa? Memang aku tidak berani menghakimi atau ada yang berpura-pura atau tidak. Itu kemungkinan memang ada agar mereka diterima oleh jemaat ya. Tetapi aku tidak tahu aslinya bagaimana, karena aku sendiri tidak bisa berbahasa roh. Tapi aku mengerti apa bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu betul-betul karunia dari Tuhan bahwa kita bisa berbahasa seperti malaikat, bahasa malaikat. Nah, itu pun sebenarnya lebih baiknya kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, di sebelahnya juga harus ada orang yang bisa mengerti bahasa roh itu, lantas dia harus menerjemahkannya kepada jemaat yang tidak bisa berbahasa roh agar mengerti apa yang dia katakan. Kalau itu tidak terjadi, maka bangsa Basora itu akanlah sia-sia bagi mereka semua, gitu. Tidak ada artinya. Oleh karena itu, Basora itu juga bukan jaminan bahwa kamu itu masuk surga, atau bukan jaminan bahwa kamu itu suci atau disucikan Tuhan. Itu tidak ada hubungannya. Demikian. Bang Denny, Basora itu biasa dipergunakan di saat-saat yang kayak gimana sih? Kayak situasi-situasi kayak gimana baru bahasa roh itu bisa dipergunakan gitu, atau pokoknya di waktu-waktu ibadah yang kayak apa gitu, kan aku nggak tahu ya kok gimana. Biasanya itu terjadi pada saat kamu menyembah Tuhan dengan khusyuk. Jadi karunia bahasa roh itu akan turun dengan sendirinya kepada dirimu. Jadi kalau kamu sudah biasa bisa bahasa roh, maka kamu bisa keluar bahasa roh itu. Tetapi ingat ya, kalau aku berbahasa roh tanpa terpenerjemah di sebelahku, itu bahasa itu akan sia-sia, itu
Jadi bahasa itu akan menjadi bahasa bagi orang yang berbisa berbahasa roh sendiri dan dengan malaikat dan Tuhan. Cuma itu aja, jadi nggak ada gunanya sama sekali sebenarnya kalau tidak diterjemahkan. Jadi itu. Gitu. Oh juga ya, berarti kalau ibadah mending pakai itu peneti sama itu aja pak apa bawang putih biasanya. Emangnya sihir ya. Eh lanjut Bang Andi, udah siap makan ya Bang? Itu ada yang tapping katanya diraba-raba enak-enak. Masya Allah, bahasa rohnya seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Itu juga tadi Bapak Dokter. Diraba-diraba. Pindahin topik lah Pak Deni, Pak Deni. Aduh. Pak Deni. Andi tumben gak ngegas. Iya Bang Andi lagi apa deh? Lagi ada slow mood mungkin. Pak Deni. Dia ya. Ngegas. Gak bisa ngegas lah kalau sama Pak Deni. Iya. Maunya otennya perempuan ya yang agak lembut. Enggak juga sih. Saya justru Pak Deni, kayak Pak Deni enak diajak diskusi, artinya apa? Iya benar. Bahwa katakan sejujurnya kan judul lagu itu, gitu. Kedua di sini nggak ada pemaksaan dalam akidah kan gitu. Iya benar. Pak Deni tadi kan mengatakan bahwa dia meditasi ada kejadian di umur 17 tahun itu ada cahaya, cahaya itu adalah Tuhannya dia ya. Itu pengalaman pribadi gitu. Udah diterangkan Ustaz ya hati-hati seperti itu. Penglihatan seperti itu aku juga mengalami lagi satu kali lagi itu kan tahun 1988 ya. Iya. Tahun 1000 ya ada dua kali. Tahun 1994. Itu aku juga dapat penglihatan lagi satu kali lagi. Ya. Di situ aku pada saat aku mendapat penglihatan itu, aku merasa jadi rohku itu, aku merasa jadi aku tahu roh itu sudah dibersihkan dari segala kejahatan dan kemaksiatan pada saat itu. Dan aku juga dalam keadaan konstan berdoa terus, nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba mulai berdoa dan tidak berhenti berdoa terus kepada Tuhan. Pada saat itu, aku penglihatanku itu berubah, aku ada di depan rumah, di jalanan gitu ya, di pinggir jalan. Tiba-tiba tuh penglihatanku tuh berubah. Semua benda mati itu bercahaya seperti terbuat dari berlian. Jadi mobil-mobil, tempat sampah, segala macam benda mati itu berubah seperti menjadi berlian. Dan aku merasa dibersihkan gitu. Dibersihkan dari segala macam kejahatan dan kemaksiatan. Seakan-akan kejahatan dan kemaksiatan itu sudah tidak ada lagi di dalam aku. Pada detik-detik itu aku alami kira-kira setengah jam. Jadi aku melihat semua benda mati itu seperti terbuat dari berlian. Begini gitu. Pak Deni, kalau ada hal ya kayak begitu, kalau kita mohon maaf ya, kalau kita berakal, kita masih percaya kitab suci kita, kita cari disinkronkan yang ada di kitab suci benar apa enggak sih? Di dalam kan di Bible Anda ini saya masuk nih supaya teredukasi. Di Yohanes 5:37 kan di situ ya, mengatakan bahwa suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat sang pencipta itu. Jadi kata Yesus begitu. Jadi kalau ini Anda yakini itu kitab suci, ya, apapun pengalaman Anda itu bertolak belakang dengan itu. Artinya apa? Yang Anda alami, yang Anda lihat itu bukan Tuhan. Kalau Anda percaya dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5:37. Nah, supaya balance begitu, jangan sampai terperdaya ke sebelah, tapi nggak ada perimbangan gitu loh dalam hal kitab suci itu gitu loh yang Anda yakini gitu loh pada ini maksudnya. Betul. Terus terang ya, ini aku tunggu dulu ya. Kalau misalnya Pak Deni udah ngalamin hal itu, oh iya. Aku pengalaman itu kan pengalaman gue pribadi. Aku nggak tahu itu alkitabiah atau tidak waktu itu. Cuma aku merasa tahu aja. Terus tiba-tiba kira-kira 15 tahun, 14 tahun kemudian, aku kan belajar Alkitab makin mendalam, belajar Alkitab terus, belajar. Itu akhirnya aku ketemu satu ayat yang sama situasinya seperti yang aku alami. Pasti Wahyu. Bukan. 2 Korintus 12:2.
2 Korintus 12:2. Kalau nggak salah bunyinya itu aku tahu Korintus, tentang 2 Korintus 12:2-4. Ya udah, aku tahu itu pengalaman pribadiku seperti ini. Iya. Tapi bacanya aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini apa maksudnya ini? Ya itu dia diangkat ke tingkat yang ke surga, diangkat. Jadi ya itu seperti pengalaman pribadiku seperti yang tertulis di situ. Aku sadar lagi, lebih sadar lagi setelah aku membaca ayat-ayat ini dari 2 Korintus 12 sampai ayat 2 sampai 4 ini. Itu seperti aku, jadi aku tahuku, untuk aku itu untuk aku adalah sebuah kepastian bahwa aku dia diangkat ke surga yang ketiga, ke tempat tahta Allah itu, karena aku memang benar-benar berdiri di sebelah kiri tahta Allah. Tapi begini Pak Deni, pengalaman terus argumentasi Anda memakai 2 Korintus tadi itu terpatahkan sendiri oleh pernyataan Yesus Mesia Yesus itu bahwa suaranya enggak bisa didengar, rupanya pun enggak bisa dilihat. Memang jadi apapun caranya, apapun media yang datang itu bukan Tuhan. Jadi nggak usah lagi diterjemahkan aneh-aneh yang lain gitu aja. Jadi hidup ini disederhanakan saja. Nggak apa-apa, betul. Ya kamu betul juga. Kalau kamu nggak percaya pengalaman pribadi itu bahwa itu Tuhan, kamu nggak jadi masalah karena itu kan imanmu. Tapi imanku lain lagi. Imanku udah mengatakan begitu. Dan roh itu tahu siapa dia. Gitu. Tapi maksud saya, nggak apa-apa kok. Maksud saya iman Anda itu bertolak belakang apa pernyataan Yesus. Ya. Berarti Bang Handi ya, itu yang si Paulus aku itu berbohong ya Bang Handi ya? Ya saya sih berbohong enggak, cuman ya bentrok aja loh kalau ada terjemahkan. Apapun yang terjadi, kalau teman-teman Kristen percaya, saya rasa semua Kristen kok mulai dari pendeta sampai kapanpun, dia pasti berpendapat bahwa tidak ada satupun orang yang bisa melihat rupanya Bapak itu di surga. Karena dia roh. Rupa Bapak. Ya, itu roh itu nggak bisa dilihat. Rupa. Aku bercerita ke kamu dulu. Pertama-tama, aku memang tidak melihat rupa Allah. Rupa Allah itu aku tidak melihat sama sekali. Ya, suara aku juga cahaya. Enggak suara. Aku juga tidak dengar suara sama sekali. Cuma cahaya itu keluar dari tahta putih itu. Pak, itu terus aku langsung ke bumi. Itu aja. Jangan-jangan kilat kalau hujan. Kulihat. Ya kayak macam gitu. Jadi dari tahta putih itu keluar. Bam, keluar cahaya kuat sekali. Lantas tiba-tiba aku di bumi lagi. Itu pengalaman. Aku memang tidak melihat rupa Allah, betul memang betul. Aku tidak melihat rupa Allah. Aku cuma melihat cahayanya, betul. Ya kalau itu kamu Anda percaya, ya silakan kamu saja sih Pak Deni. Tapi mari kita. Lo pergi luar apa? Ntar dulu Bu Aisyah, mari kita hidup sehat saja. Kita jangan terlalu membiasakan hidup kita itu di luar daripada kenyataan yang ada di muka bumi, kan begitu. Artinya apa? Ya mari kita hidup sederhana dalam beriman. Nggak usah lebay gitu loh. Kenapa ya? Kalau Anda percaya Bible ya belajar aja di situ gitu. Ini agak lebay kalau belum saya gitu loh Pak Deni. I love you. I love you too. Bilang sama istriku, I love you. Kira sama saya. Sama, kamu juga I love you juga, tapi lain saudara ya, saudara ya. Saudara sepanjang. Sebelum Bang Andi. Semuanya I love you kalau gitu. Okay. I love you all ya. I love you all. Ketawa aja deh Aisyah gitu. Hidup ini singkat Pak Deni. Iya. Hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita salah pilih. Tapi kenyamanan itu belum tentu itulah kenyamanan yang hakiki. Kenikmatan itu belum tentu kenikmatan yang hakiki. Tapi biasa sebaliknya gitu ya. Cobaan itulah hal yang membuat kita mencari jalan ke apa ya yang sebenarnya, kan begitu. Itu ya. Jadi ya perlulah berpikir sehat saja. Kalau Pak Deni sharing sama saya enggak nyampe 2 hari 2 malam kok. Saya rasa Pak Deni kembali jadi Pak Deni yang sebenarnya. Enak.
Saya kira login abang ini pun. Istri pada ini perempuan ya? Loh. Itu enggak pertanyaan loh. Kamu pertanyaannya. Ada aja kamu. Ya kan boleh bertanya, Pak. Aduh. Saya tuh kalau bertanya tuh diselingi dengan apa ya, menghidupkan suasana, tapi kena banget gitu loh. Susah loh Pak meramu itu. Jadi kenapa Ibu Aisyah menangis ya? Entah. Ya Aisyah malah ketawa terus aja. Mbak Aisyah. Iya. Dikondisikan dulu Mbak Aisyah yuk. Bisa dikondisikan dulu nanti masuk Mbak Saro. Salah gak sih kalau saya bertanya istri Anda perempuan? Ya sebenarnya gak salah, cuman itu yang gak perlu dipertanyakan gitu loh. Iya. Aku kan rekam tuh, aku lagi ini rekam. Terus enggak, mau pengen nanya Pak Denny, kira-kira pertanyaan kayak gini itu. Sebentar Ibu Aisyah, kira-kira pertanyaan istri Anda perempuan ini pertanyaan ngejek apa pertanyaan serius? Pertanyaan bercanda. Bercanda. Ya wajar-wajar saya. Bang Denny keren nih, tahu bercanda nih. Karena ada juga loh orang ya menikah ya sama jenis gitu loh Pak. Iya, tapi itu pertanyaan bukan begitu Bang. Pertanyaannya pasangan Bang Denny gitu. Ya kan istri tadi, Wipox apa sih nama? Ya kan gitu ya salah Pak Denny. Pertanyaannya Bang. Tapi nggak apa-apa Pak Denny kan orangnya terbuka kok. Nah hidup di Belanda itu saya rasa Pak Denny belum pernah ketemu Pak Basen. Saya udah Pak ketemu Pak Basen. Masih ingat dulu Pak Denny waktu Belanda masuk ke Nusantara ya? Pak Basen ya tahun 90-an Pak Basen. Itu Pak itu dulu Belanda itu masuk ke Nusantara aja 350 tahun loh, lama banget tuh Belanda di Indonesia gitu ya. Bahkan ada semacam Belanda Depok gitu loh Pak. Padahal setelah saya ke Depok saya nggak pernah menemukan Belanda tuh, jarang-jarang. Heran kok ada istilah Belanda Depok ya, gitu ya. Berarti bekasnya masih ada Bang. Oh iya banyak. Di kampung saya di Makassar ada namanya benteng. Abang di Makassar di mananya Bang? Di Makassarnya lah. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Terserah. Hostnya disapa. Hostnya disapa takut tidur. Iya. Tanya lagi Ustaz Tata deh. Ustaz. Baik, kajian aja deh sebentar. Sebelum 10 menit lagi ke depan biar pindah jamnya gitu ya. Supaya ini channel terhitung besok gitu ya. Ustaz. Bagaimana sih Ustaz cara mencari jodoh yang baik Pak Ustaz? Apa yang kita lakukan begitu? Jangan sampai kita salah jodoh gitu Pak Ustaz. Jawabannya Pak Ustaz, saya sendiri aja belum punya jodoh, lu tanya gua. Sudah ada jodohku. Oh, ini. Ya gimana Ustaz? Jadi cerminan kita jodoh itu dimulai dari diri sendiri. Jadilah orang yang soleh. Terus doa minta yang soleha, nyambung. Tapi jangan nanya-nanya itulah. Nanya-nanya fitnah-fitnah subhan-subhan. Iya. Yang ya, terakhir Pak Ustaz, ada istilah itu perempuan yang soleha insya Allah dapat laki-laki yang soleh, betul kan Pak Ustaz? Itu ayat itu menceritakan tentang Siti Aisyah ketika difitnah oleh Abdullah bin Salul. Dia mengatakan yang tidak baik kepada Siti Aisyah karena difitnah. Akhirnya tidak mungkin lah wong Siti Rasulullah itu tidak mungkin Allah memberikan jodoh yang tidak baik gitu. Jadi baca asbabun nuzulnya, baca tafsirannya ayat itu, bukan langsung kita artikan berarti kalau baik dapat yang baik. Enggak, banyak orang yang baik soleh dapat tidak soleha, atau orang perempuan soleha dapat yang tidak soleh. Itu kalau dalam Islam berarti ujian gitu. Iya, aku dapat yang enggak soleh. Saya sambungkan dari yang Bang Handi punya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya dalam perkawinan kita gagal, itu apakah berarti kita tuh dia tidak mendapatkan yang soleha, atau kita yang tidak mendapatkan yang soleh? Gimana? Sementara
kita mungkin kegagalan itu mungkin karena pihak ketiga gitu, bukan karena dari diri kita sendiri. Iya, ya enggak. Memang jodoh itu ada tiga kan. Ada jodoh di dunia saja. Berarti menikah, cerai. Ya di dunia saja. Ada dunia akhirat sampai mati. Ada yang di dunia saja. Seperti Bang Handi. Kalau di dunia dia tidak menikah ya. Lalu meninggal, berarti jodohnya di akhirat. Ya begini ya, begini. Kalau ada belum ya. Terakhir, kalau orang gagal ya menikah itu, nah jangan dibuat gini caranya, berdoa. Ya Allah, mungkin ini bukan jodohku yang terbaik gitu. Ya. Gantilah yang baik, yang solehah atau yang soleh gitu. Doa. Masih enak, banyak kesempatan. Betul. Jangan gitu. Ustaz, nanti jangan-jangan pas Bang Andi udah ini, udah bosan doa lagi. Selanjutnya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Dulu di zaman Nabi itu ada nggak sih seperti sekarang dibatasi usia? Seperti apa sih dulu menikah? Gitu dulu itu. Nah ini sering di preming-preming Siti Aisyah itu loh. Gimana Pak Ustaz? Sebenarnya sama ya. Intinya kalau dalam Al-Quran itu, kalau perempuan itu sudah mampu, maka disegerakan menikah kalau perempuan. Nah di dalam tafsir, mampu di situ balik. Ukuran Islam itu balik. Tapi ingat, jangan disamakan dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu, di zaman modern kan ada sekolah-sekolah. Seakan-akan kalau menikah umur 15, 19, seakan-akan, wah ini masa depannya. Nah seakan-akan gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Jangankan di zamannya Rasulullah, di zamannya saya sendiri ya, karena desa di sini tuh udah ada umur 20 menikah itu ya sekarang ya. Kalau zaman saya malah 15 tahun gitu itu. Kalau ibu saya menikah umur 12 tahun. Yang penting dalam Islam itu sudah balik dalam fikih. Kalau laki-laki ihtilam ya, kalau perempuan datang bulan berapa usia head itu berapa? 9 tahun. Makanya kalau ada orang keluar darah head di bawah 9 tahun, bukan head itu. Ya. Karena batasnya 9 tahun. Maka berarti menandakan dia balik. Kalau zaman dulu, ya sudah dinikahkan. Terserah, yang penting dia balik. Gitu loh. Makanya kalau kita bahas sejarah-sejarah, baik Yahudi, ya mudah-mudah banget menikahnya itu. Gitu. Jadi jangan dianggap ukuran zaman sekarang membahas zaman dulu, ya gak sama. Jangankan zamannya Rasulullah, untung ibuku masih hidup. Saya nanya, ibu dulu nikah umur berapa? 12 tahun malah. Siapa? Sekarang masih hidup. Siapa apa ya bunyi-bunyi ya? Hah? Ini jam. Oh jam. Alarm. Kalau boleh tidak tahu, Mbak Nora dulu menikah umur berapa? 21 kalau nggak salah. Kenapa nggak menikah sama aku aja dulu ya? Kita belum ketemu loh Bang. Tapi jodoh saya orang Makassar juga loh Bang waktu itu Bang. Oh. Orang Jeneponto. Oh iya. Sekarang gimana? Makassar juga sekarang. Udah terlalu ya, dia. Makassar. Udah terlalu desa orang Makassar. Iya. Trauma dia. Enggak, sebenarnya enggak trauma. Bisa memperbaiki maka. Ya, itu saya bilang karena pihak ketiga saja. Ya. Semoga ke depannya Mbak Nora dapat yang terbaik, insyaallah jadi imam yang baik. Amin. Amin. Itu intinya. Tapi biasa loh lewat orang bercanda berjodoh loh. Masa iya, Bang? Iya. Contohnya jadi, dulu banyak teman saya gitu. Saya kan sering macam langin tuh. Saya macam langin. Saya yang jadian sama dia. Gitu. Dulu masih SMA gitu. Kalau gitu cemplangin saya lah, Bang.
sama Pak Ustadz. Tapi jadian sama gua. Zaman dulu kan saya alinya macam langit, saya dapat, saya selalu menjadi makelar kayak gitu-gitu, dapat gua, lumayan lah. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang enggak, kita kayaknya dia udah tuing nih ya, kita memperbaiki diri aja lah. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nikmati saja. Iya. Itu intinya. Mudah-mudahan abang dapat wanita yang soleha. Amin. Pertanyaan selanjutnya ke Ustaz Tahta. Ustaz, kadang lupa berdoa sebelum tidur. Kadang juga, seperti apa sih kalau mau tidur itu doa apa yang paling bagus, Pak Ustaz? Biar gak ngorok itu, Ustaz. Doa tidurnya ditanya. Kalau udah hafal apa tidur? Kalau udah hafal doa tidur, dibaca bismillah. Atau la ilaha illallah wa la syarika lah. Ya. Doa makan dah hafal, doa tidur dah hafal. Ya baca bismillah kalau gak hafal. Ya daripada kayak Oten kemarin, dia baca, saya baca ayat kursi, dia baca doa makan. Wa bismika amut, cuma gitu doa. Bismika. Allahumma. Amut. Yuk, saya baca ini ayat kursi, saya baca. Allahumma barik lana nabi marasakta. Salah. Itu ayat Al-Baqarah. Salah lagi kurang asam itu murtadin itu. Kedua kosan, apakah tidur itu adalah mati sementara? Apa tidur? Ya. Iya. Karena saat itu digenggam, roh itu digenggam. Kalau dalam makna apa? Dan dalam Al-Qur'an itu ada itu. Ya. Allah yang menggenggam orang yang ketika tidur. Makanya tawaffa itu maknanya itu banyak. Tidak harus bermakna mati tawaffa itu. Kadang-kadang tidur itu ya wafat Arabnya. Ya, makanya wa huwallazi yatawaffakum billail, kan gitu dalam Al-Qur'an itu. Ya, di dalam surat Al-An'am ayat 60. Di situ wa huwallazi yatawaffakum billail, tawaffa, wafat. Dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Atau gini, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Gitu. Ya. Jadi kita harus tahu makna-makna tentang Al-Qur'an. Tapi ya, saya Pak Ustaz, saya itu kalau tidur, saya paling sabar loh kalau saya tidur, Pak Ustaz. Iya lah, sabar gimana, walaupun diinjak, kepalanya sabar, enggak tahu. Benar, saya sabar loh kalau tidur, apalagi kalau saya tidur, saya enggak pernah ngerokok, Pak Ustaz. Abang Andi tahu dari mana? Kan Bang Andi enggak sadar. Ya buktinya saya kan enggak apa-apa, kan saya enggak pernah, waktu saya tidur bangun ya kamar masih rapi, jadi saya enggak ngacak-ngacak kamar dong, berarti saya sabar. Taunya di situ. Pak Ustaz, kalau kita tidur terus telat bangun jam 7, gimana sholat subuhnya, Pak Ustaz? Jadi udru sholat itu ada dua ya, itu ada di dalam fikih itu, makanya harus tahu fikih bahwa udru sholat itu ada dua, satu karena lupa, dua ini di dalam, coba pakai fikih syafina, fikihnya kecil. Faslun aqdaru sholati isnani. Fasal ini menjelaskan tentang udurnya sholat itu ada dua. Satu, an-naumu, satu tidur. Dua, wan-nisyanu, yaitu lupa. Jadi kalau ada orang tidur sekarang, tidur, tiba-tiba bangun jam 8, maka ketika sudah bangun langsung dikodok. Gitu. Karena dua itu, ya, udurnya sholat. Ini kalau cuma sakit bukan udur. Bisa dikodok, Ustaz? Bisa dikodok? Iya, kalau tidur. Wajib. Tapi orang yang sudah terbiasa bangun subuh sih pasti bangun. Gitu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin ya. Iya, benar, Bang. Ya, harus dibiasakan bangun subuh gitu.
Minimal paling telat lah setengah 6 lah. Masa kalah sama minimal, ayam? Minimal habis bangun tidur lagi. Ya. Masa kalah sama ayam? Kata ya, ayam biasa bang, bangun ya. Jam 4. Iya, ayam juga terbiasa bangun jam segitu. Ayam kan bangun, "Woi, gua udah bangun, lu masih tidur enggak?" Bener lu kata ayam. Kan gitu. Maksudnya ayam tuh bunyi bangun itu dia bangun kita, dia minta makan gitu loh. "Ya, dorongku kok masih tidur? Saya lapar nih," kan gitu. Gitu. Ayam kan punya doro juga. Iya. Tapi jangan mau jadi ayam, enggak bagus. Kecuali ayam kampus bagus tuh. Ayam apa? Ayam kampus. Ayam kampus. Kok ayam kampus? Nah, Mbak Nora. Kok ayam Nora, kampus? Mbak Nora, enggak ngerti. Enggak. Udahlah, ayamnya masuk jelasin. Kampus. Ya oh. Udah gitu aja lah. Nanti aku jelasin lebih dalam setelah gak live. Ya ini Bang Andi, ini sama teman-teman ini bagaimana ini? Di sini ya, sudah pukul 1 ya. Siang, mau rehat dulu ya, teman-teman. Iya, iya. Oke, oke. Alhamdulillah semuanya. Bang Dora, silakan kalau ada yang. Sekian dulu sebentar ya, teman-teman. Ya. Udah tutup nih, mau bubar dulu. Kita pindah rumahnya nanti kajian, cari lagi yang lainnya. Sekian dulu ya, teman-teman yang ada di live chat. Terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat. Kalau sekiranya ada yang menarik, saya akan live kembali. Mohon maaf ya atas segala hilap, atas segala janda. Kira-kira ada yang hilap, mohon dimaafkan. Istirahat dulu. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.